Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program literasi UGTV. Pemirsa UGTV dan mahasiswa, program literasi kali ini kita akan membahas mengenai social network dan kreatif konten dimana untuk channel UGTV bisa kalian akses di 32 UHF TV digital dan 54. UHF TV analog. Sedangkan kita juga bisa uh, streaming untuk program lainnya uh, program UTV di www.tv.gunadarma.ac.id atau uh, www.ugtv.co.id. Baik program literasi ini uh, biasanya kami tayangkan di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk hari ini uh, mengenai program social network dan kreatif konten kami sudah uh, menyiapkan empat panelis uh, pertama. Sebelum ke panelis pertama, uh, kita akan lihat dulu VT mengenai social network analisis kali ini. Apa itu social network analysis? Beberapa orang berpikir bahwa dunia ini terdiri dari jaringan yang terhubung berdasarkan pertemanan, informasi, uang, dan kekuatan. Padahal, jika kita dapat menganalisis lebih dalam jaringan yang ada di dunia ini dengan social network, kita dapat menemukan bahwa kita juga dapat terhubung karena kesamaan budaya, politik, sejarah, dan konteks menarik lainnya. Orang-orang yang berada di sekeliling kita merupakan faktor terbesar terhadap apa yang kita ketahui, bagaimana kita berpikir, dan apa yang kita lakukan. Lalu, bagaimana kita mengetahui bentuk jaringan yang terhubung ini? Sosial Network Analysis adalah aplikasi dari teori jaringan untuk membuat model dan analisis sistem sosial. Sosial Network Analysis menggabungkan beberapa tools untuk menganalisis hubungan sosial dan teori, untuk menjelaskan struktur dari interaksi sosial, dengan mengkombinasikan matematika dan teori jaringan dengan sumber data dan pemahaman sosial. Sosial Network Analysis menawarkan potensi besar bagi peneliti, dan yang lainnya. Untuk memahami lebih akurat sistem sosial yang kompleks yang ada di dunia kita. Baik pemirsa YouTube TV dan mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu konsep dasar social network analysis. Kami juga sudah mendatangkan salah satu panelis yaitu Dr. Andri Alamsyah, SSIMMSC, yang sudah bergabung via zoom dan di sebelah saya sudah ada Dr. Iqbal Al-Kazim, S.Ikom, M.M. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Pak Tony. Sehat, Pak Iqbal. Alhamdulillah, ya, sehat ya. Mungkin Pak Iqbal bisa memperkenalkan Dokter Andri Alamsyah ini, baik. Uh... Pemirsa JTV dan juga mahasiswa sekalian, sebelum kita nanti akan sapa dan kita nanti akan meminta Bapak Andri Alamsyah untuk menyampaikan materi, terlebih dahulu saya bacakan CV beliau. Jadi, Pak Andri Alamsyah ini merupakan researcher dan juga data scientist. Beliau juga merupakan associate professor, associate professor di School of Economic and Business, Telkom University. Kemudian juga merupakan chief and founder at Lab Social Commuting and Big Data. Selanjutnya beliau juga merupakan chairman and founder di Indonesia Data Scientist Society atau ID. Kemudian juga honorary member of Asos asosiasi Blockchain Indonesia atau uh, ABI. Nah kemudian bidang penelitian beliau adalah social computing, kemudian social network, uh, kemudian kompleks network ataupun network science, kemudian juga computational social science, uh, data analitik, Big data, data mining, graph theory, blockchain technology, kemudian disruptive innovation, atau disruptive economy, kemudian ICT, entrepreneurial business, kemudian juga data atau information uh, business. Kemudian, bidang uh, dari background pendidikannya, beliau melupakan lulusan ITB, bidang matematik, sarjana, kemudian uh, untuk S2, uh, beliau lulusan dari Informatik University, Picardie, dari Prancis, dengan topik information system. Dan uh, untuk gelar doktoral S3, beliau lulusan ITB uh, Elektro dan Informatik, topiknya adalah social network and big data. Nah, artinya dari uh, CV beliau ini uh, sangat 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 sesuai dengan topik uh, pembahasan kita hari ini, Pak Toni. Demikian. Baik, uh, tanpa berlama-lama kita sapa dulu uh, Pak Andri, apakah mendengar suara kami? Selamat siang Halo, Pak Andi. Uh, selamat siang. Ya. Pak Andi. Baik Pak. Andri. Pak Iqbal. Baik terima siang. kasih atas undangannya. Ya, ya. Ya. Baik Pak Andi, uh, kami berikan waktu untuk menyampaikan materi yang pertama. Uh, silakan Pak Andi. Baik terima kasih. Uh, buat rekan-rekan GTTV, uh, tadi uh, saya sangat senang sekali bergabung di sini karena saya akan bicara sesuatu hal yang memang sudah menjadi uh, apa ya riset saya selama satu uh, dekade belakangan. Jadi saya sejak tahun 2011 sudah bermain-main dengan uh, sosial network analisis. Uh, dan uh, boleh minta izin untuk sharing screen ya Pak uh, Tony ya. Oh, bentar, saya belum menemukan aplikasi saya. Oh, bentar. Oke. Okay. sebentar ya. Oke, okay, baik. Uh, apakah sudah kelihatan? Halo. Ya sudah terlihat Pak, sudah terlihat. Silakan. Oke, okay. ya. Baik. Jadi uh, saya mulai dari uh, uh, tadi video itu yang pertama kali distel itu sangat luar biasa ya. Saya sangat uh, apa namanya menggambarkan bagaimana uh, apa namanya power atau peluang atau uh, dari kita mempelajari social network ya. Saya akan bicaranya itu mulai dari implementasi, bukan implementasi sebenarnya. Apa sih potensi dari social network analisis? Walaupun nanti akan saya bawa ke arah teoretiknya. Jadi pertama kali kita sudah tahu bahwa sekarang kita meninggalkan jejak data yang luar biasa. Makanya saya tulis di sana everywhere. Karena data itu banyak di mana-mana, maka kita punya peluang kita untuk mengenali pola yang ada di data. Nah ini adalah bagian dari suatu keilmuan besar yang kita sebut sebagai big data. Dan di big data itu kita punya banyak sekali tools ya. Salah satunya adalah SNA. Jadi selain SNA banyak sekali tools yang lain. Cuman SNA ini adalah eh, secara apa ya, intuisi lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan eh, yang tidak perlu pengetahuan teknikal yang cukup eh, apa apa eh, seperti teman-teman teknik ya. Uh, jadi mungkin teman-teman dari Sosial Humanoira, kebetulan saya sendiri adalah di Fakulti uh, Sosial Humanoira di uh, Ekonomi dan Bisnis, jadi kita sering sekali bertemu bagaimana kita memformulasikan suatu problem yang kompleks dengan menggunakan uh, SNA. Di sini saya tunjukkan ada dua gambar, yaitu gambar sosial network saya, sosial media saya ya. Di sebelah kiri itu adalah LinkedIn dan sebelah kanan itu adalah Instagram. Saya ambil datanya seperti saya bilang sebelumnya data is everywhere ya data is easy to get ya apa artinya kalau saya bisa ngambil data yang ada di sosial media saya kalau saya sudah bisa ambil berarti saya bisa petakan ya misalkan di sebelah kiri ini ada nama saya di tengah teman-teman saya itu siapa saja ya kalau kita lihat di sebelah sini ini ada warnanya beda-beda artinya mereka ngumpul di grup kelompok yang beda ya satunya yang biru ini kelompok Teman kuliah saya yang hijau, teman kantor saya gitu ya, di Instagram juga gitu, sama. Jadi, artinya apa? Kita bisa memetakan potensi diri kita seperti tadi yang dituliskan oleh uh, di video yang awal tadi, bahwa kita punya uh, power. Kita bukan hanya data-data seperti data demografi gitu ya, seperti usia, uh, apa namanya, uh, pekerjaan ya, tapi kita ditentukan oleh power dari. Interaksi atau koneksi yang kita punya, ya. Kalau kita koneksinya dengan orang kaya, ya, ada kemungkinan kita peluang untuk kayanya juga besar. Ya, kita koneksinya dengan entrepreneur, mungkin kita akan lebih banyak ke entrepreneur, atau dengan saintis, mungkin kita akan lebih suka uh, dengan hal-hal yang berhubungan dengan saintis, dengan atlet. Ya, kita akan terjun di atlet atau hobi nonton, dan lain sebagainya. Jadi, ya, itu saya gambarkan seperti itu. Ya, di lain pihak, uh, produksi data yang saya bilang tadi, large-scale social network data sangat banyak artinya kita punya peluang untuk mengukur dinamika sosial ya sebelum adanya SNA dinamika sosial itu susah diukur karena apa nggak ada medianya nggak ada ngumpulinnya nggak ada potretnya nggak ada kameranya nggak ada videonya ya jadi kita nggak bisa mengukur bagaimana dinamika orang-orang di RT saya gimana dinamika teman-teman kuliah saya teman-teman di kampus gimana dinamika dosen-dosen gimana interaksinya kita hanya bisa melakukan eh, melihat secara empiris, namun kita tidak bisa mengukur. Nah ini saya gambarkan. Contohnya sebelah kiri saya punya interaksi yang luar biasa ya di sosial media. Saya ambil saja ya bagian yang paling pengen saya ambil, misalkan itu warna kuning. Kemudian saya bisa ambil sebenarnya siapa saja aktor-aktornya, ngomongnya ngomong apa saja. Jadi kita bisa ngambil data skala besar, kita petakan interaksi antar percakapan orang yang ada di sana dengan menggunakan SNA tentunya. Ini semua menggunakan SNA dan kita bisa lihat mereka sebenarnya siapa saja dan seberapa penting role mereka. Ya. Nah, nah balik lagi, big data itu adalah akibat dari big data. Sorry, bukan akibat. Jadi big data itu juga uh, yang ada di produksi kita melakukan interaksi di uh, sosial media dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah uh, sosial media tersebut yang membuat kita mempunyai behavior tertentu. Kenapa begitu? Kalau di SNA kita kenal yang namanya homofilie orang yang sejenis kumpul dengan orang yang sejenis. Misalkan saya suka sepak bola maka saya berteman teman dengan orang orang yang suka sepak bola. Saya dari Jawa Timur atau dari Jawa Barat ya atau dari Jawa Tengah atau dari Jakarta, saya akan lebih suka ngumpul dengan orang-orang sederhana saya karena bahasanya sama, joke-nya sama, selera hmm. eh, 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 seleranya sama ya. Nah, ini yang membuat behavior kita oleh sosial media itu ditunjukkan bahwa yang tampil di layar saya dengan yang tampil di layarnya Pak Iqbal atau Pak Tony itu akan berbeda. Ya. Eh, saya akan melihat yang saya suka. Eh, karena saya tahu eh, sosial media sosial media tersebut tahu bahwa eh, temannya Pak Andri siapa dan Pak Andri sukanya apa, karena kita dikelompokkan di orang-orang yang sejenis. Nah, namanya behavior saya itu berubah. Nah, ini terjadi karena SNA juga. Ya, ini bayang, SNA sudah dibuat untuk mengetahui interaksi saya itu dengan siapa dan kira-kira konten apa yang akan saya konsumsi. Ya. Nah, ini yang membuat behavior eh, individu dan akibatnya akan membentuk secara lebih makro. Indi apa behavior dari sosial ya dan seperti kita ketahui ya kita lihat ini gambar-gambar contohnya ya ada Netflix ada apa namanya Spotify ada Facebook ada Twitter ya nah itu itunya nanti muter kayak gini di sebelah kiri gambarannya kita ada input apa yang kita konsumsi outputnya itu behavior kita seperti apa ya kemudian dijadikan input oleh AI atau algoritma dari sosial media kemudian di keluarkan lagi konten apa yang akan saya konsumsi artinya kira-kira dia bisa prediksi saya akan mendengarkan musik apa melihat film apa dan saya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama ya diklusterisasikan ya nah itu metode untuk mengkonekkan satu orang dengan orang lain itu SNA berperan besar di sana ya. nah efek sampingnya kalau kita tadi bilang bahwa eh, apa namanya Sosial media itu berperan membentuk behavior sosial kita. Efek sampingnya adalah bukan hanya positif. Yang tadi eh, artinya kita masuk ke sosial media kita akan selalu bisa mengkonsumsi, membaca, mendengarkan, melihat konten-konten yang kita suka. Di lain pihak kita juga dikumpulkan dengan orang-orang satu ideologi. Ya, ini yang kita sebut sebagai polarisasi sosial. Ya, orang yang suka dengan ideologi biru akan kumpul dengan biru yang suka dengan merah akan kumpul dengan merah bisa saya gambarkan kalau saya masuk sosial sosial media tertentu misalkan ya misalkan ada dua motor yang terkenal itu honda dan yamaha misalkan tiba-tiba saya memuji-muji honda di grupnya yamaha kata kata teman-teman kita kan ngapain kamu muji-muji Honda di sini kamu pindah aja ke grup lain gitu ya. Jadi eh, artinya akan terbentuk grup yang berbeda dan setelah terbentuk di grup yang berbeda maka eh, kita akan diberikan konten-konten yang eh, dari orang yang sama dengan kita. Jadi homogen. Apa akibatnya kalau homogen? Akibatnya kita tidak mendapatkan pengetahuan yang seimbang. Kita bias. Karena bias maka akan semakin jauh. Karena semakin jauh maka akan semakin jauh perbedaan juga. Makanya ini sering terjadi konflik karena polarisasi atau kita sebut sebagai echo chamber. Sekali suatu ide bergaung dalam suatu kelompok tertentu, dia hanya bergaung di situ. Ya, dia tidak bergaung di luar. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi. Yang kita bayangkan, apakah gaung yang ada di online tadi, society online tadi, kenyataannya di dunia nyata seperti itu? Nah, itu biasanya manusia terutama di Indonesia eh, suka kebawa bawah antara online dan offline ya. Dan itu uniknya di Indonesia juga seperti itu ya. Nah, eh, dari data yang besar tadi, kita bisa bayangkan kok bisa ya sekarang data-data orang di capture terus dilihat interaksinya. Ya itu sebenarnya adalah ide yang sudah umurnya mungkin dari awal tahun 1900-an ya bahwa eh, misalkan contohnya sekelompok orang ya, saya masuk ke kelas saya memilih siapa ketua kelasnya. Biasanya kalau saya masuk kelas, siapa ketua kelasnya, eh, saya akan nunjuk siapa yang kira-kira paling aktif ya. Nah itu kan eh, nggak fair ya. Eh, bagaimana cara fairnya? Cara fairnya ya saya bisa eh, dua puluh eh, orang, setiap orang di kelas itu mengisi kuesioner, eh, mengurutkan siapa yang menurut dia layak menjadi ketua kelas eh, eh, apa. Uh, nomor 1 sampai nomor 19 ya. Uh, prioritas 1 sampai prioritas 19. Maka nanti akan ketemu yang paling banyak dipilih dan bobotnya dia ada di peringkat ke berapa. Nah, itu namanya kita sebut sebagai membuat jejaring sosial, membuat uh, apa namanya uh, menggambarkan atau memodelkan uh, hubungan uh, apa reputasi tersebut menggunakan SNA ya. Nah, artinya sekarang kita punya teknologi daripada kita membuat koesioner satu-satu gitu kita gunakan teknologi ya ya karena sudah banyak sejaknya tadi yang saya bilang maka kita bisa gambarkan itu dengan menggunakan SNA ya jadi SNA atau dalam ilmu besarnya disebut network science atau dalam ilmu matematika yaitu graf teori teori graf ya itu sebenarnya adalah konsep umum ya yang bisa diimplementasikan di berbagai macam bidang A inilah komputer, jaringan komputer, B itulah jaringan aktor-aktor e, apa e, apa namanya karakter di suatu film, C itulah jaringan molekul dan grafnya itu ada di 1 2 3 4 yang sebelah kiri. Nah, berarti kita sudah tahu ya, kita punya fenomena kita bisa rumuskan, kita bisa formulasikan. Tadi kalau di video itu dibilang aplikasi, saya kurang setuju ya namanya SNI itu adalah formulasi sebenarnya, memformulasikan, memformulasikan itu berarti mengeneralisasi supaya nanti bisa diukur, gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini, ya. E, kita punya empat orang, ya, dan empat orang ini e, berinteraksi, ya. Berinteraksi di sini interaksinya e, banyak, ya. E, apa namanya? E, si A ngomong ke Si B dan lain sebagainya sisa nomor satu ngomong ke nomor dua nomor dua nomor ketiga dan lain sebagainya ya tapi kalau SNA kita nggak perlu tahu ini kita coret aja ini. kita nggak perlu eh, apa mengerti mengenai isi konten pembicaraan yang kita butuhkan hanya interaksi saja ya nah interaksi saja ini yang kita sebut sebagai ini adalah graf nah, nah tentunya graf itu harus diproses ya karena nanti berhubungan dengan Data-data di media sosial yang besar ya kalau SNA-nya kecil sih mungkin polanya nggak terlalu kelihatan ya ya kalau kita menggunakan data di jejaring sosial di sosial media itu datanya skala besar dan kita perlu komputer ya kita perlu ilmu komputasi ya merubah formulasi gerak tadi menjadi angka atau matriks seperti petunjuk yang di bawah ya jadi bisa bayangkan dari kompleksitas apa yang terjadi di sebelah kiri di dunia nyata akhirnya menjadi data atau akhirnya menjadi suatu hal yang bisa diukur ya nah tentunya tadi saya lihat juga di video tadi ada network orientasi ya directed undirected yang artinya nanti bisa merepresentasikan kalau directed saya follow pak Tony pak Iqbal di Instagram atau follow di Twitter itu artinya directed tapi kalau di Facebook kita nggak perlu directed ya kita nggak perlu panahnya saya dengan Pak Tony bisa langsung berteman tanpa harus saya memfollow Pak Tony gitu ya atau eh, yang kedua adalah kekuatan hubungan penting juga karena hubungan itu harus di eh, eh, apa tidak semuanya sama hubungan nomor satu ke nomor dua itu berbeda dengan hubungan nomor satu ke nomor tiga ya jadi Simplicity SNA dan elegan dari SNA itu adalah kita punya chaos atau punya complex relation kita kita formulasikan menjadi berdasarkan teori graf atau network science, kemudian kita bisa merepresentasikan berbagai jenis interaksi disebut di network orientation dan kita juga bisa mengukur kualitas dari interaksinya yang kita sebut sebagai tie strength atau kekuatan hubungan. Ya, nah. Sebenarnya apa yang umumnya digunakan di SNA sebenarnya dua hal, ya. Contohnya kita punya hubungan sembarang lah, ya. Oh ada beberapa satu kelompok orang, gitu ya. Satu kelompok bukan orang, satu kelompok society atau perkumpulan, gitu ya. Dengan menggunakan SNA, ya kita bisa mengukur ada berapa banyak grup atau kelompok yang ada di dalam sejarah sosial itu, karena setiap sejarah sosial pun belum tentu semuanya konvergen setuju pasti ada kelompok-kelompok kecil yang menunjukkan eh, apa namanya eh, setiap anggota kelompok itu tidak kenal dengan semua kenal dengan beberapa orang ya ini ini wajar di, di jaringan sosial dan juga mencari siapa yang menjadi aktor yang paling penting tadi seperti saya tunjukkan untuk mencari ketua kelas tinggal saya minta semua orang membuat prioritas akhirnya terbentuk network dan siapa yang layak menjadi ketua kelas berdasarkan Pemetaan pertemanan yang ada di kelas itu, ya, jadi itu adalah hal yang umum dilakukan di SMA. Yang ketiga, yang hal yang lumayan penting juga, ternyata SMA juga banyak tadi, ya, selain mengukur banyaknya grup, siapa yang paling berpengaruh, selain juga tadi untuk visualisasi, untuk memformulasikan begitu jaringannya terbentuk, kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran yang banyak, ya misalkan mungkin ini detailnya akan uh, ada di uh, teori yang uh, lebih detail ya, ada hubungan timbal balik, ada kepadatan hubungan, ada uh, apa ukuran atau diameter dari uh, network itu sendiri ya. Dengan kita mempunyai ukuran global ini kita bisa bandingkan misalkan uh, gimana sih interaksi orang Indonesia dan orang Malaysia di satu RT gitu misalkan. Mana yang lebih padat Mana yang lebih aktif, mana yang lebih hidup, ya, mana yang eh, apa muncul tokoh-tokoh baru sehingga eh, apa sos, apa society atau masyarakat tersebut itu menjadi lebih eh, lebih apa ya eh, ya lebih vibrant lah namanya lebih hidup lah vibrant ya. Nah itu dari SNA ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dengan dengan eh, eh, yang saya tunjukkan tadi dengan beberapa fungsi yang kita punya di SNA. Sebenarnya ada fungsi fungsi lain part dari big data, bagaimana peran SNA adalah kalau kita melakukan perhitungan terhadap data yang tidak terstruktur, ya. Contohnya data tidak terstruktur itu ya teks, ya. Mungkin kita bisa lihat teksnya dari mana saja, dari sosial media, dari berita, ya, dari aplikasi, dari review, ya. Reviewnya Traveloka, ya, reviewnya Tokopedia, ya, nah tentunya kita kalau punya data tidak terstruktur tersebut ya kita lakukan suatu proses yang cabangnya ada dua yang pertama tentunya SNA mencari eh, bagaimana kita memodelkan hubungan yang tidak terstruktur tadi kemudian mencari aktor yang penting mencari kekuatan hubungan dan juga mencari eh, kelompok yang muncul di dalam suatu eh, eh, society atau masyarakat ya atau satu perkumpulan itu ada ada subsetnya berapa. Yang kedua adalah teksnya yang kita eh, apa, yang kita eh, proses ya. Itu namanya teks analitik ya. Dan ini ilmunya beda dengan SNA ya. Kalau tadi eh, kita lihat pembicaraan empat orang tadi ada kata katanya dan ada siapa yang bicara. Kalau kita ngambil eh, siapa yang bicara saja ya itu relasi kita gunakan SNA tapi kalau kita hanya ingin kata-katanya saja maka kita gunakan teks analitik yang keluarannya adalah menghitung melihat sentimen, melihat topik, melihat apa namanya eh, apa eh, entitas apa saja yang ada di dalamnya seperti nama gedung, nama orang, nama monumen ya, nama kota ya dan eh, berbagai eh, eh, apa namanya cerita-cerita yang bisa kita ambil dari sana. Ya, jadi eh, secara singkat bisa saya simpulkan bahwa eh, di SNA ini eh, melingkupi beberapa ilmu sosial yang sangat besar, ya eh, termasuk diantaranya eh, komunikasi tentunya karena kita berhubungan dengan relasi, ya kemudian juga konten nanti kita bicara mengenai diimplementasi itu namanya diskurs network analisis bagaimana kita memproses data-data kualitatif yang biasanya kita setengah mati me, melakukan coding dan lain sebagainya dan juga keilmuan-keilmuan yang lain seperti yang saya lakukan sekarang psikologi atau juga bisnis yang ya, nanti saya tunjukkan di beberapa contoh. Nah itu sekedar eh, apa presentasi apa namanya eh, hal yang saya sampaikan eh, saya kembalikan ke pak Pem. Baik terima kasih pak dokter Andi ya, menarik sekali banyak. Eh, apa ya poin-poin yang disampaikan tadi seperti di awal SNA itu sebenarnya ada e, memudahkan sebuah fenomena untuk memformalisikan sebuah fenomena gitu dan ada beberapa e, poin seperti homofili ya Pak Iqbal ya, ya. di mana e, ak, malah akhirnya media sosial sekarang itu memang menggambarkan dinamika sosial tapi malah seperti mengurung kita gitu loh. Tadi mengurung kita mempolarisasikan sosial ya Pak ya seperti itu juga ya Pak. Nah mungkin Uh, ad, saya ada satu pertanyaan yang uh, mungkin bisa Bapak jawab di segmen kedua nanti Kan tadi kan Bapak berbicara mengenai polarisasi sosial ya Gimana kalau kita kita mengkonsumsi konten akhirnya uh, pemikiran kita dibaca sama mesin Dan ditampilkan lagi konten yang sama dengan rekomendasi yang sama Nah bagaimana agar itu tidak terjadi gitu Pak Karena kan kalau itu terjadi malah uh, tadi informasi yang kita dapat jadi sedikit gitu Nah bagaimana biar tidak terjadi mungkin itu nanti dijawab di segmen dua. Baik uh, pemirsa UGTV okay. dan mahasiswa menarik sekali. Uh, kita akan beranjak ke segmen dua, tapi sebelumnya kita akan jeda program terlebih dahulu. Baik, uh, ya, baik mahasiswa serburi. sekalian, uh, kita kembali dalam acara literasi tim teaching mata kuliah uh, SNA, social network analysis, dan kreatif konten. Uh, di segmen pertama tadi kita sudah diberikan materi, Uh, awalan ya, artinya uh, pembukaan penjelasan yeah. umum mengenai social network analisis seperti apa, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, uh, ada, ada utang pertanyaan. Betul, ya? ada utang pertanyaan. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada hmm. pemirsa UGTV dan mahasiswa sekalian bahwa uh, UGTV ini bisa anda saksikan melalui channel 32 UHF TV digital ataupun channel 54 UHF TV analog. Uh, UGTV juga bisa diakses melalui streaming melalui uh, www.ugtv.co.id ataupun www.tvgunadarma.ac.id ataupun uh, juga bisa diakses melalui UGTV mobile yang bisa di download melalui App Store ataupun Play Store. Baik, uh, selanjutnya tadi mungkin Pak Tony sudah Ya. menyampaikan pertanyaan Pak. Silakan mungkin bisa disampaikan hmm. ulang barangkali ada mahasiswa kita ataupun pemirsa GTV yang terlewat tadi saya pin satu. Ada pertanyaan menarik apa untuk ya, tadi Anda? pertanyaan menarik di mana media sosial kita itu sebenarnya sudah dibaca sama mesin perilaku kita di media sosial itu akhirnya kita terjadi kayak menurut Pak Andri echo chamber di mana kita terkurung gitu. Sehingga informasi yang kita dapat itu sedikit karena apa yang kita konsumsi itu direkomendasikan lagi. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Andri bagaimana Agar itu tidak terjadi gitu Pak. Ya. silakan Pak Andre. Silahkan Pak Andre. Oke okay, baik. Uh, Pak Tony, uh, jadi saya akan ceritakan dulu uh, uh, latar belakang kenapa begitu ya Pak ya. Jadi ya. nanti kita pikirkan, uh, nanti saya ceritakan bagaimana meng, apa, mengatasinya. Jadi sebenarnya begini, uh, core-nya dari sosial media itu uh, layanan sosial media, bukan sosial media, layanan sosial media itu adalah advertising Pak advertising itu yang membuat sosial media itu saat ini menjadi perusahaan terkaya di dunia ya mengalahkan perusahaan minyak karena mereka punya data yang sangat besar. Di sisi kita sebagai pengguna, kita punya problem information overload. Kita tidak bisa mengkonsumsi semua data ya semua informasi. Kita ingin dilayani. Nah, kebetulan yang melayani itu adalah algoritma. Nah, algoritma itu menebak kira-kira saya sukanya apa, ya. Jadi kalau kita sering like like, maka akan ditunjukkan ke arah suatu komunitas atau kelompok orang-orang sejenis yang, misalkan terhadap suatu opini atau terhadap suatu ideologi kita nggak setuju, maka kita akan selalu dikumpulkan dengan orang yang tidak setuju, ya. Dan itu kita tidak bisa escape. Dan itu juga masalahnya makanya kenapa ini ngomong di tataran besar ya, ini namanya web versi 2. Nah, sekarang ada namanya web versi 3 di mana kontrol itu tidak di algoritma atau di sosial pelayanan layanan sosial media ya, tapi ada di pengguna. Nah, tapi ini masih uh, proses ya. Uh, nanti dengan blockchain teknologi juga bisa dilakukan. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana kita mengatasinya? Mengatasinya ini yang susah. Karena kita harus berarti melakukan seleksi informasi secara manual, Pak. Berarti kita mau mencari-cari informasi yang tidak melulu disediakan oleh algoritma which is very hard for human ya. Jadi uh, begitu kita masuk ke dalam suatu uh, apa uh, platform maka kita akan dikelompokkan ke dalam orang sejenis kita akan echo chamber yang eh, buat kita sih sebenarnya kita harus sadar bahwa kita itu akan selalu eco chamber sampai kapanpun. Jadi per, harus diperluas ya, jangan harus percaya di sosial media kita itu selalu eco chamber karena itu adalah eh, apa DNA-nya sosial media itu membuat eh, mengklasterisasi orang-orang menjadi suatu karakter-karakter tertentu. Ya. Nah gitu pak literasi itu. Jadi ya. jadi ya eh, tidak secara mentah-mentah mengkonsumsi apa yang ada di sana begitu sih ya menurut saya pak. Ya. Mungkin mau nggak mau kita juga harus mencari informasi yang tidak kita suka gitu ya. Jadi keluar dari zona <laughs> ya, zaman gitu betul, ya. Ya exactly. silakan. <laughs> ya baik betul uh, Pak exactly. Andri uh, yeah. silakan untuk melanjutkan materi mengenai penerapan SNA di bidang-bidang oh, yeah. lainnya. Oh iya yeah, ya. Yeah. Oke okay, baik uh, terima kasih. Saya akan masuk ke bagian kedua ya. Jadi, eh, tadi kita bicara ya bahwa SNI itu sangat eh, menjadi core dari eh, me, apa ya, melakukan kuantifikasi terhadap eh, perilaku sosial. Makanya, eh, tadi diperkenalkan oleh Pak Iqbal, lab saya namanya Social Computing. Social Computing itu adalah Quantification of Human eh, or Social Behavior. Nah, SNI itu adalah salah satu tools utama, walaupun nanti ada big data, ada blockchain. Ada AI ya itu uh, tetap SNA yang menjadi uh, uh, apa namanya utama. Nah, saya akan tunjukkan beberapa implementasi. Mostly adalah riset-riset yang saya lakukan. Saya tidak ngambil dari luar karena saya sudah melakukan riset SNA sudah lama. Uh, tapi ada satu yang dari luar, hanya yang ini yang saya tunjukkan ya. Uh, ini adalah uh, uh, suatu riset yang dilakukan oleh Sinan Aral dari MIT menunjukkan bahwa hoax itu susah dilawan. Ya kenapa? karena karena dengan hoax itu dia ukur dia di tweet kirim berita hoax dan dia kirim berita nggak hoax atau dia nggak kirim lah dia lihat bagaimana berita hoax dan bagaimana berita nggak hoax dengan menggunakan metodologi SNA kita bisa mengukur seberapa lebar ya seberapa lebar tahu ya pak ya seberapa lebar itu adalah saya nge-tweet seberapa banyak orang melakukan retweet langsung ya kemudian seberapa jauh setelah di retweet oleh orang yang mau retweet saya itu di retweet lagi oleh orang-orang lain nggak? Jadi kita bisa mengukur dimensi lebar dan jauhnya dari suatu informasi. Nah ditunjukkan di sana segimanapun orang mengcounter counter eh, apa namanya berita hoax itu selalu kalah. Hoax itu six times faster than True. Nah, jadi kita menemukan fenomena fenomena baru. Kalau zaman dulu kita nggak ada sosial media, nggak ada SNA ataupun ada SNA tapi nggak ada sosial media, kita sulit uh, gosip yang gosip di RT kita itu udah nyampe kemana saja kita nggak bisa ngukur. Nah, sekarang sekarang kita bisa ngukur. Itu salah satu uh, implementasi yang luar biasa. Ya, yang kedua adalah uh, ini SNA digunakan untuk bukan hubungan antar manusia, tapi hubungan antar kata dalam suatu teks. Ya, dan di sini kebetulan karena saya di bisnis ya, tapi isti, intinya sama saja ya. Ada brand A dan brand B yang menggunakan Twitter untuk mendengarkan komplain pelanggan ya. Nah, kita bisa tunjukkan di sini ya bahwa di brand A apa saja concernnya? Concernnya itu adalah paket paket murah ya. Kemudian ini concern-nya tentang penipuan di sini. Di sini concern-nya tentang uh, jaringan. Jadi uh, Bapak apa uh, rekan-rekan mungkin bisa tahu bahwa ini memang uh, apa uh, produk uh, seluler mobile phone ya. Jadi kita sudah kita tahu isu-isunya kita bisa komparasi dengan brand lain yang sejenis ya. Jadi uh, dengan menggunakan SNA kita bisa melakukan hal tersebut dengan luar biasa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak garis-garis di sini garis-garis itu adalah kata-kata kalau muncul dalam suatu kalimat atau dalam suatu tweet itu akan ada garisnya. Jadi kalau ada paket flash berarti ada kata yang menunjukkan paket flash ya. E, misalkan paket mahal ada hubungan paket mahal ada suatu kata namanya paket mahal. Jadi kata paket itu hubungannya dengan kata apa dalam suatu tweet ya atau kalau dalam konteks lain dalam suatu kalimat. Nah itu yang pertama. Nah, ini kalau saya, kalau kita cerita, kalau kita biasa di ilmu sosial humaniora kita punya kuantitatif dan kualitatif, ya. Kualitatif itu uh, adalah kita melakukan wawancara, ya. Dan melakukan wawancara kemudian kita melakukan coding lagi, mengekstraksi apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh narasumber, ya, oleh uh, yang kita wawancarai. Nah, dengan menggunakan big data dan SNA kita bisa ngambil semua sumber Wikipedia, banyak kita ambil, kita kita hitung secara cepat kita temukan topik-topiknya itu apa saja yang muncul dari kalimat-kalimat yang ada, ya. Jadi ini gabungan antara SNA dan teks uh, analitik, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita gunakan juga SNA untuk melihat, contohnya di sini adalah mengetahui COVID itu uh, apa saja sih yang dibicarakan. Ya, kebetulan ini bahasa Inggris ya. harusnya saya ngambil yang bahasa Indonesia, saya ambil juga yang bahasa Indonesia, tapi uh, lupa saya nggak sampaikan, ya topiknya apa aja COVID ini sembilan tentang COVID case tujuh persen tentang COVID testing tujuh persen tentang Trump ya waktu itu masih presidennya belum ganti ya tahun 2020-an awal ya sama juga ini mirip dengan yang tadi tapi topiknya adalah COVID ya nah ini kalau di Indonesia nih ppkm nah kalau di Indonesia ini ppkm ya ppkm itu apa saja sih topiknya nah ini gambarnya juga ada di 10 persen ya 9% tentang Jakarta ini Juli Bali ya ppkm level emergensi. Nah artinya apa? Kita punya uh, 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 large scale uh, uh, conversation kemudian kita kuantifikasi ya kuantifikasi. Yang terakhir kita ketemukan topik-topik gini kita lakukan kualitatif lagi kualitatif effort untuk memaknai apa sih sebenarnya yang dibicarakan di sana. Tapi ini sudah sangat jauh lebih efisien daripada kita harus melakukan coding, ya coding atau coding coding maksudnya coding dari kualitatif uh, metodologi, ya. Jadi kita bisa mensamarikan sebenarnya public voice itu seperti apa. Dan uh, metodologi ini banyak digunakan di uh, beberapa uh, smart city, ya salah satunya di Bandung juga digunakan untuk mendengarkan apa, uh, apa, uh, keluhan publik tentang layanan pemerintahan dan lain sebagainya. Nah kalau di hal lain Uh, kita uh, ada namanya top brand ya top brand itu brand-brand yang uh, diukur ada ya, suatu ada awardnya biasanya uh, top brand itu uh, diukur misalkan uh, saya tanya Pak Tony, Pak Tony menurut anda uh, mobil yang paling terkenal itu apa mereknya ya, Pak Tony bisa menyebut merek gitu ya kemudian uh, misalkan pasta gigi mereknya apa gitu ya nah, nah daripada kita melakukan hal itu mensurvei orang satu-satu, ya, kita ambil aja aktivitas orang-orang itu di uh, sosial media, misalkan Samsung, ya. Samsung itu network orang-orang yang bicara tentang Samsung itu seberapa besar, ya. Di sini kita ikur size-nya berapa, density-nya berapa, modularity-nya berapa, diameternya berapa, kita komparasi. Kita punya asumsi semakin uh, robust network-nya, berarti Uh, namanya top brand nanti lebih penting robasnya ya robas atau uh, robas itu bahasa nya apa ya eh uh, uh, apa eh uh, kuat ya kuatnya network itu jadi orang-orang lebih fanatik ya untuk eh uh, apa membentuk percakapan dengan orang-orang yang sama ada di eh uh, percakapan tersebut misalkan begini uh, misalkan IndiHome ya IndiHome misalkan ada trouble ya uh, kita bisa wah kenapa IndiHome saya rusak bisa saja yang menjawab CS-nya Telkom, tapi bisa juga saya. Ya. Coba Anda restart. Nah, Artinya, tadinya saya tidak, tidak apa namanya, uh, hanya sebagai uh, anggota society yang pasif. Saya bisa membantu. Coba kamu restart. Jadi, artinya ada koneksi lagi, artinya network-nya lebih robust daripada semuanya tergantung terhadap seorang CS. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Kita membuat alternatif. Jadi, set yang udah lama. Kemudian kita memapping employee di dalam suatu perusahaan, ya kita lihat employee-nya, kita ukur reputasinya, ini kita ambil dari emailnya mereka, ya. Dan nah, itu kita butuh networknya, kita bisa temukan sebenarnya in reality orang-orang yang kita anggap penting itu sebenarnya penting nggak sih? Jangan-jangan yang sering berinteraksi, yang sering exchange knowledge itu justru bukan orang-orang yang dominan, malah orang-orang yang grassroots uh, yang kita nggak pernah lihat. Nah, ini sama ya di diseminasi informasi uh, seperti yang dilakukan oleh dan Aral tadi, kami melakukan uh, replikasi tapi dengan data uh, apa? data uh, launching suatu produk ya di Indonesia uh, Samsung di sini ini kita lihat, ini sumber tweetnya terus diretweet, kemudian di sebanyak 1283. Sama, ini kita ngukur seberapa lebar dan seberapa jauh dari eh, apa namanya eh, penyebaran informasi tersebut ya. Yang ketiga adalah opinion ya, eh, apa namanya opinion polarization ya. Eh, dan ini seperti yang tadi kita tunjukkan Eco Chamber kita lakukan juga kita lakukan untuk waktu itu adalah kasus mengenai e, reklamasi di Jakarta ya banyak sekali sangat ramai waktu itu ya. ya kita bisa juga ukur ya kemudian pergerakan turis nah ini cukup menarik karena sebenarnya bukan hubungan antar orang di sini tapi kita gunakan SNA juga yang kita hubungkan adalah tempat wisata dan tempat wisata artinya garisnya itu apa garisnya ini adalah ada orang yang bergerak dari tempat wisata A ke wisata B. Terus dapat datanya dari mana? Dari review yang ditinggalkan orang di trip advisor. Ya, jadi misalkan si A di trip advisor dari Kuta dia ke Gili maka ada garis dari Kuta ke Gili Semakin banyak orang yang pergi di antara dua destinasi tersebut, maka semakin besar ininya apa namanya Popularitas dari uh, wisata tersebut terus, manfaatnya apa ya? Manfaatnya kita bisa planning kan trip, misalkan uh, wisata ya, agen wisata kita bisa planning kan habis di sini kemana, habis ke sana kemana, terus juga buat pemerintah juga bisa memprediksi mana jalan yang harus diperbaiki, mana fasilitas yang harus diperbaiki uh, uh, dari satu wilayah ke wilayah lain ya. Jadi ini supaya decision making lebih cepat, berbasis tetap network, SNA. Dan SNA juga bukan hanya buat manusia juga di sini. Di sini adalah transaksi antar bank. <laughs> Jadi ini lucu sekali karena kita yang kita lihat transaksi antar bank kalau ada eh, bapak rekan-rekan eh, tahu eh, bank A ke bank B setiap eh, akhir hari itu eh, melakukan transaksi ya, misalkan dari BCA ke Mandiri ya, semua dia eh, transaksi antar bank itu dicatat oleh Bank Indonesia. Nah eh, setiap percatat kita punya namanya network motif ya network motif itu adalah bagian kecil dari struktur topologi eh, network atau network science atau SNA ya nah kita akan hitung ini kalau kondisi krisis waktu itu tahun 2008 ada krisis kita hitung ada perubahan nggak sih interaksi bank dan ternyata ada perubahan jadi kita tahu ada perubahan yang sangat signifikan di beberapa motif menjelang krisis jadi selain kita hanya tidak selain kita menggambarkan kondisi, kita juga bisa memprediksi kalau motifnya berubah maka akan terjadi krisis. Nah ini sangat luar biasa ya. Jadi suatu riset yang kita nggak bisa bayangkan, yang belum pernah kita bayangkan bahwa ternyata SNA sangat powerful tadi buat e, mesin AI untuk memberikan rekomendasi, ya mesin artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi dan juga di sini digunakan untuk membantu memprediksi akan ada krisis nggak sih? karena biasanya transaksinya motifnya kalau normal ya gitu-gitu aja tapi begitu abnormal nah kita harus siap-siap kalau itu mau krisis ya kemudian kita juga gunakan untuk uh, melihat bagaimana pertumbuhan uh, network uh, uh, apa customer uh, fast food ya ini tentang McD dan Burger King meskipun Burger King ini riset lama sekali Bapak Ibu ini tahun 2013 risetnya ya. Jadi meskipun Burger King itu kecil ya dari segi jumlah, kalau nggak salah itu jumlah ininya, sorry, ini nih eh uh, ini uh, uh, apa ya di, di sini kelihatannya, ah, ini puluh 55 juta aktor melawan 107 aktor, ya kita bisa bilang 55 juta melawan 107 aktor, ya uh, ternyata uh, apa namanya eh uh, network propertinya mirip-mirip, ya kita bisa bisa melakukan Uh, apa uh, pengukuran bahwa kalau ini growth ya si uh, yang kecil nih uh, Burger King ya maka tidak akan berbeda jauh dengan yang uh, McD gitu ya seperti itu. Jadi kita mengukur dari sana ya. Kemudian nah ini yang uh, cukup menarik bagaimana kita gunakan SNA tapi yang kita ukur adalah seperti time series ya. Sekarang jumlah node-nya berapa, besok berapa ya, sekarang density-nya berapa, besok berapa, lusa berapa. Kita lihat dinamikanya, ya. kapan dia naik, kapan dia turun, dan ini bisa dihubungkan dengan aktivitas pelanggan ya untuk melakukan jual beli dan juga untuk saham, ya. nilai sahamnya bakal naik apa enggak dan lain sebagainya. Kita bisa lihat korelasi antara hal-hal tersebut. Ya. Dan ini juga conversation di turisme industri. Jadi ini beberapa contoh gamblang bagaimana SNA digunakan tidak hanya. Eh, menggambarkan eh, hubungan antara manusia, hmm. tapi juga melakukan prediksi-prediksi. Eh, nah, itu aja, Bapak eh, Pak Toni yang saya ingin sampaikan, dan yang terakhir ini adalah buku, ya. Buku. Nah, yang mungkin lebih detail bisa eh, Bapak Ibu lihat dengan ada case tadi juga eh, di sana, dengan codingnya juga kalau butuh melakukan eh, perhitungan SNA-nya. Baik, terima kasih Pak. Memang. Ternyata, Sna itu, PayPal bisa banyak bidang sekali, ya. Oh, tidak iya. hanya bidang komunikasi, awalnya yang bidang komunikasi hanya melihat relasi antara aktor, tapi bisa masuk ke reputasi, employee, bisa masuk ke tourism movement, mencari top brand transaksi bank, sampai ke melihat perkembangan sebuah jaringan, gitu ya, ya Pak. Itu. Ya, uh, mungkin ada satu pertanyaan, Pak. Uh, kan tadi mengenai DNA ya pak. Berarti kan kalau sudah DNA itu kita sudah masuk ke konten analisisnya ya pak. Di situ kan tadi ada beberapa kata-kata yang terhubung. Apakah kata-kata yang terhubung itu e, dibedah perkatanya atau memang ada kategorisasi sendiri gitu? Misalkan secara emosi, secara apa gitu pak? Uh, baik. Ini pertanyaan sangat bagus nih, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kata, sebenarnya ilmu yang tepat itu adalah teks analitik atau uh, apa? Natural Language Processing atau NLP. Nah, SNA ini adalah salah satu cara cepat, Pak. Jadi cara cepat itu artinya bagaimana kita memecah-mecah kata-kata menjadi jaringan. Nanti kalau kita teknisnya kita membuat kata-kata misalkan uh, apa misalkan ya, uh, jalan pagi jalan pagi itu menjadi suatu frasa, ya kita jangan pisahkan jalan dan pagi. Kita bisa masukkan ke library bahwa jalan pagi itu adalah suatu satu frasa. Jadi eh, bukan 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 apa dua dua kata yang terpisah tapi jalan pagi adalah suatu frasa ya itu kita bisa tentukan itu kita sebut sebagai metodologi yang eh, mirip ya dengan eh, stop word ya tapi kita bisa buatkan contohnya kalau bahasa Inggris itu New York ya New York itu nggak mungkin jadi New dan York gitu kalau di New dan York, malah nggak ada meaningnya ya, atau misalkan kalau kita jalan-jalan eh, gitu ya, jalan-jalan itu memang harus jadi satu frasa. Nah, itu bisa diatur, Pak, eh, di eh, pada saat kita tentukan di awal bagaimana kita memotong eh, kata-katanya ya, bagaimana kita memotong kata-katanya. Artinya begini, kalau Bapak Ibu eh, pernah menggunakan beberapa eh, software ya untuk memilah. memilah membuat network, ya contohnya misalkan di, di Python, di Gavi, di uh, apa R itu ya itu ada namanya source and target ya. Nah salah satu source target itu kan nanti ada jalan pagi gitu ya. Nah kalau kita ketemu seperti itu kita bisa merge kan, ya baik automatically ataupun manual itu nggak 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 uh, nobiril. Tapi yang paling penting adalah begini, uh, uh, kita akan mencari yang namanya asosiasi bapak ibu. Ya, asosiasi itu adalah eh, dalam suatu misalkan gini, saya pergi ke sekolah, berarti harusnya kan saya pergi saya ke saya sekolah. Kemudian ada pergi ke ada pergi sekolah, ada ke sekolah, gitu ya. Ada beberapa macam kombinasi ya. Nah kombinasi-kombinasi itu harus kita atur juga, misalkan ke itu penting nggak sih? karena ke itu banyak sekali munculnya. Nah kalau kebanyakan ke nanti ke nya yang jadi dominan, ya ke nya itu yang notnya nya paling besar. Ya, hmm. kita nggak mau kayak gitu kan? Nah hmm. itu nanti kita gunakan prinsip yang ada di NLP yang semakin sering muncul malah tidak terlalu penting karena itu kata-kata yang sering umum ya misalkan dari ke ke, ke ke, ada untuk di gitu ya terlalu sering itu kita masukkan ke yang namanya eh, suatu metodologi stop word kita hilangkan kata-kata begitu uh, Pak uh, Pak Tony ya mungkin sekilas ya, uh, ya bisa baik. saya kabarkan. terima kasih jadi memang harus hati-hati memilih kategori ya jangan sampai kata-kata hubung kata-kata sambung malah jadi yang paling besar nanti munculnya gitu <laughs> jadi konteks intinya malah betul, tidak betul. tidak tidak muncul gitu inti ya. dari pesan pesan ya itu istilahnya namanya uh, TFIDF pak hmm. uh, term frequency inverse uh, document frequency ya nanti ada istilah hmm. itu nah itu artinya semakin sering muncul malahan semakin tidak penting oh iya, betul-betul begitu ya ada rumusnya juga ya. ya baik terima kasih pak Andri jadi uh, karena ini juga sudah hampir di akhir segmen kedua pak ini kan mata kuliah ini kita berikan kepada mahasiswa kita di sosial Humaniora gitu ya artinya kita punya harapan besar bahwa uh, mahasiswa kita bisa menguasai setidaknya memahami uh, Imple bisa mengimplementasikan pengetahuan mengenai SNA ini ya nanti di masing-masing bidangnya seperti itu. Nah artinya mungkin di sini saya ingin meminta pesan dari uh, Pak Adri untuk memberikan encourage ya artinya untuk menyemangati ya. mahasiswa. Sebenarnya seberapa penting sih Pak pengetahuan mengenai SNA ini nanti uh, kedepannya itu akan seperti apa kira-kira seperti itu Pak? Ya baik terima kasih Pak Iqbal. Jadi sebenarnya uh, saya sangat empati dengan yang namanya sosial imunaira ya. Walaupun saya uh, pendidikan formalnya adalah engineer, tapi saya selalu ada di penelitian dan berkaitan dengan sosial humaniora. Jadi saya pikir begini uh, di kampus saya sendiri, saya itu wajibkan uh, mata kuliah SNA itu ada di mana-mana, ada di kuliah big data, ada di uh, apa nama digital society ecosystem. Artinya apa? Artinya bagaimana teman-teman dari ilmu sosial humaniora itu memahami bahwa yang biasanya mereka lihat sebagai kualitatif, ya, itu bisa kita kuantifikasi, loh, ya. Karena mau nggak mau, nanti kita akan selalu berhubungan dengan data yang eh, masif, ya. Kalau kita masih, eh, apa namanya, masih, eh, namanya istilahnya, tanda putih fanatik dengan yang namanya kualitatif, karena memang filenya kualitatif itu jauh lebih tenang, ya, untuk teman-teman di sosial humanera. Karena kalau nggak kualitatif, itu. Justru itu yang kita teliti di sosial benar justru kualitatifnya, bukan kuantitatifnya. Tapi begitu datanya besar, kita mau nggak mau harus adopsi yang namanya kuantitatif menggunakan salah satunya SNA yang paling tepat. ya Karena nanti dari data besar itu bisa kita pecah-pecah menjadi perhitungan cepat dan kita tentunya akan butuh kualitatif lagi untuk memaknai apa hasilnya tersebut. Ya. Jadi buat teman-teman di rekan-rekan mahasiswa di sosial mineral, Um, kita tahu bahwa kita mau, sedang di industri 4.0. Kita dituntut untuk bekerja lebih efisien, lebih cepat. Kita dituntut untuk uh, mengadopsi teknologi dan salah satu metodologi yang menurut saya sangat intuitif dan sangat sangat mudah dibandingkan metodologi metodologi lain. <laughs> uh, itu adalah SNA. Jadi silakan SNA uh, dikuasai karena itu adalah basic dari segala macam ilmu yang lebih advance lagi, apakah itu AI. Uh, apa statistik yang lebih kompleks dan lain sebagainya begitu pak Iqbal baik terima kasih sekali pak Andri atas uh, penyampaian paparan materi yang sangat menarik semoga bisa menjadi uh, insight atau pengetahuan yang baru juga berharga bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian dan juga pemirsa YouTube sekalian baik pak Andri uh, kita sudah ada di penghujung segmen kedua pak sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada pak Andri salam sehat untuk pak Andri ya terima kasih pak Iqbal terima pak Andri. kasih ya baik baik pemirsa UGTV TV dan uh, mahasiswa sekalian uh, kita akan lanjutkan lagi uh, penyampaian pemaparan materi mengenai Sena dan juga kreatif konten di segmen ketiga nanti namun sebelum itu sama-sama kita ikuti terlebih dahulu jeda program berikut ini 20. Baik pemirsa Yogyakarta TV dan mahasiswa sekalian, kembali lagi dalam acara literasi tim teaching, mata kuliah, uh, SNA dan juga kreatif uh, konten. Uh, di segmen ketiga kali ini, kita sudah kedatangan satu lagi narasumber yang langsung hadir di dalam studio. Uh, saya sapa terlebih dahulu, Ibu Dr. Wahyurningsih Noningsih, MMMI.com. Selamat siang, sehat Ibu? Selamat siang, sehat, apa -apa. Alhamdulillah, baik. Ya, ya, Alhamdulillah. Baik, uh, Sebelum kita lanjutkan pemaparan materi kita hari ini, kembali kami ingatkan kepada mahasiswa sekalian bahwa channel UGTV ini dapat anda saksikan melalui channel 32 UHF TV digital dan juga channel 54 UHF TV analog maupun bisa diakses melalui streaming di www.tv.gunadarma.ac.id. Ataupun di www.yugitv.co.id uh, acara ini juga bisa diakses melalui CCTV Mobile yang bisa di download melalui App Store maupun di Play Store Baik, uh, setelah tadi segmen pertama dan kedua kita diberikan materi yang sangat menarik dari Bapak Dr. Andri alamsyah uh, Terkait dengan uh, SNA dan juga implementasinya di berbagai bidang uh, Segmen ketiga ini kita akan mencoba lebih uh, expand lagi, kita akan coba kembangkan lagi pembahasan kita kalau tadi pertama kita sudah bahas mungkin SNA dari bidang media sosial seperti itu. Mungkin sekarang kita akan coba uh, ajukan pertanyaan seperti ini. Apakah SNA ini uh, atau mungkinkah kita bisa melakukan analisis jaringan sosial ini dari dokumen seperti itu ya. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut uh, mungkin uh, selanjutnya akan kita berikan waktu kepada Bapak Amatwa Tony Pak untuk memberikan materi tambahannya ya. Pak. silakan. Ya. Uh, untuk SNA kan tadi Pak Dr. Andri itu uh, membahas mengenai media sosial dan database yeah. dari yang ada di internet. Nah tadi pertanyaannya apakah bisa uh, kita melakukan analisis jaringan sosial dari dokumen. Ya, jawabannya bisa ya, lagi berhubungan dengan uh, Fakultas Sastra juga nanti pada akhirnya. Jadi ada beberapa jenis dokumen uh, yang ini yang bisa kita apa kita bedah gitu dari beberapa jenis dokumen ininya eh uh, sekitar 8 seperti uh, biografi autobiografi lalu ada juga ini uh, dari ber berita juga bisa dilakukan gitu ya jadi ada beberapa misalkan kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis dokumen yang bisa kita bedah gitu loh. Jadi kita bisa melihat social network uh, di, di di misalkan kalau buku-buku lama gitu di di saat, zaman saat itu apa saja yang di yang dibicarakan konteksnya apa saja gitu ya. Nah di sini ada biografi, ada autobiografi, ada catatan harian, ada putusan pengadilan, risalah rapat, dokumen penyelidikan, prospektus dan laporan perusahaan atau berita media. Jadi misalkan kalau mahasiswa mau mengambil uh, SNA dengan uh, dokumen ini nggak usah keluar kamar mungkin ya dari rumah juga bisa dilakukan gitu ya. Karena semuanya kalau sudah tinggal beli bukunya atau download misalkan putusan peradilan kita bisa langsung membedahnya dari rumah. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah biografi. Nah biografi ini kan sebenarnya adalah kisah hidup mengenai seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu kalau biografi. Kalau autobiografi berarti kan yang ditulis oleh orang itu sendiri. Nah ini salah satu jenis dokumen yang bisa kita gunakan untuk melihat uh, istilahnya adalah uh, di orang tersebut siapa sih uh, ring satunya, ring duanya gitu atau kalau dari istilah netok adalah jaringan egonya siapa saja gitu ya nah ada kelebihan yang pertama adalah memungkinkan mendapatkan informasi baru yang belum terungkap yang kadang-kadang memang di dokumen biografi itu sengaja dia tulis gitu karena mungkin dia baru sudah sudah selesai masa jabatan akhirnya dia menulis buku yang menceritakan sebenarnya gitu ya Lalu kelebihan lainnya juga bisa menggambarkan jaringan ketika aktor-aktor yang sulit diwawancarai gitu ya. Misalkan aktornya sudah tua atau sudah meninggal gitu. Oh ternyata ada hubungan loh dengan aktor ini yang yang ditulis di biografinya itu. Nah ini beberapa kelebihan ketika kita menggunakan dokumen biografi. Tapi tetap ada kelemahannya. Yang pertama adalah nama-nama aktor dalam jaringan itu sesuai dengan perspektif dari tokoh biografi tersebut. Yang pasti dong pasti orang menulis biografinya itu pasti pengen yang positif tidak mungkin menuliskan hal-hal negatif di biografinya sendiri gitu ya jadi benar-benar aktor-aktor yang dituliskan itu mungkin saja dari perspektifnya gitu yang menguntungkan nah biografi dan autobiografi ini pastinya pasti bersifat subjektif dari perspektif tokoh tersebut ya contohnya misalkan uh, kalau kita mengambil satu buku misalkan biografi Gus Dur gitu ya karangan Greg Barton, gitu kan? Kalau kita bedain satu persatu, mungkin dari halaman pertama akan bercerita nih uh, Presiden Gus Dur waktu itu, mungkin sebelum dan sesudah menjadi presiden itu bertemu dengan siapa saja, gitu ya. Nah, kan pasti ada aktor-aktor mereka bertemu dengan siapa, berkomunikasi apa, konteksnya apa. Nah, ini kalau dibedah, dibikin uh, relasinya, akhirnya nanti akan memunculkan uh, jaringan itu, visualisasi jaringan yang menarik mengenai. Jaringan ego dari uh, Presiden Gus Dur, gitu misalkan. Berikutnya adalah dokumen catatan harian di sini. Jadi dokumen catatan harian ini bisa dalam bentuk surat menyurat, dalam bentuk uh, diary, gitu ya, lalu tulisan pribadi yang dibuat oleh elit atau tokoh, nah banyak sekali ini yang di mana um, hampir sama kayak biografi mereka membuat catatan harian yang mungkin tadinya tersimpan rapih akhirnya oleh keluarganya ya udah diterbitkan saja biar semua orang tahu, gitu ya kelebihannya apa biasanya lebih personal dibandingkan dengan buku biografi. Jadi cenderung jujur gitu yang dikatakan di catatan harian ini biasanya gitu. Dibandingkan dengan biografi yang tadi mungkin ada ada sedikit apa ya kepentingan gitu ya. Lalu cuma ada kelemahannya juga di mana tetap jaringan aktor adalah subjektif dari pembuat catatan harian, lalu informasi dalam catatan harian ini belum dikonfirmasi pastinya gitu. Ya bisa saja, misalkan saya buat catatan harian, nulis aktor A, ternyata pas dibaca diterbitkan aktor A ini merasa karena dirinya apa ya punya akhirnya dicitrakan negatif, akhirnya saya sehingga kok nggak ketemu gitu, bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi memang uh, ada kekurangannya juga. Nah contohnya misalkan di sini uh, kita ambil contoh uh, catatan harian suhoki gitu ya, catatan seorang demonstran ini menarik sekali, misalkan kalau dibuka bagaimana lihat isi dari bukunya lalu dipetakan relasi-relasinya bisa buku-buku lain juga bisa gitu mengenai catatan harian. Berikutnya adalah putusan peradilan. Nah putusan peradilan ini biasanya memang jika eh, amal atau kasusnya itu sudah selesai, putusan peradilan itu biasanya sudah di open access ke publik bisa dibaca gitu ya. Jadi biasanya dalam putusan peradilan itu memuat nama-nama aktor yang Uh, dan relasinya diantara aktor tersebut dalam amar putusan gitu, misalkan uh, orang ini ketika ini, uh, misalkan kasus korupsi gitu ya, putusan peradilan korupsi dia bertemu dengan siapa saja, dengan siapa saja, akhirnya ketika dibedah putusan peradilan, akhirnya muncul jaringan korupsi A gitu ya, seperti itu. Kelebihannya adalah uh, yang pasti sudah diverifikasi uh, lewat uh, peradilan gitu ya, ditanya saksi-saksi juga jadi banyak seperti itu. Jadi dalam pemeriksaan maupun dalam uh, persidangan, kekurangannya adalah biasanya uh, kasusnya itu yang hanya satu orang saja gitu. Jadi memang egonya saja jaringan egonya si si tersangka satu ini belum 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 dari tersangka dua. Tapi bisa nggak bisa saja? Jadi kita mengumpulkan beberapa putusan peradilan untuk membedah suatu suatu uh, apa kasus gitu ya, untuk melihat uh, kasus itu sebenarnya aktornya seperti siapa saja sih aktor-aktor yang ada dalam kasus tersebut gitu. Nah, di sini sebenarnya putusan peradilan bisa kita download ya dengan mudah gitu di di websitenya Mahkamah Agung gitu tinggal ketik aja download putusan peradilan langsung di Google akan muncul seperti ini. Mau putusan apa nih? Ya perdata, pidana umum, pidana putus tahun atau pidana khusus, lalu dipilih lagi. Nanti banyak kasus-kasusnya seperti itu nah misalkan kasus-kasus yang misalkan di daerah um, di mana mahasiswa itu tinggal misalkan tertarik kok kasus saya ini nggak uh, ke blow up tiba-tiba selesai gitu nah mungkin bisa diangkat jadi sebuah penelitian gitu ya lalu dilihat di download putusan peradilannya lalu dibedah secara sna sebenarnya tokohnya siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus uh, tersebut jadi memang putusan peradilan juga bisa kita gunakan sebagai uh, jenis dokumen untuk penelitian metode SNA ini. Berikutnya adalah risalah rapat. Ya, risalah rapat ini biasanya ketika suatu organisasi rapat pasti ada notulen ya gitu ya. Nah, notulen itu biasanya menuliskan nama-nama aktor, pendapat aktor, relasi antara aktor satu dengan aktor lainnya dalam risalah rapat tersebut. Kelebihannya adalah proses dan dinamika jaringan bisa tergambar dengan baik. Cuman kekurangannya adalah di mana sifat notulennya tersebut kadang-kadang ada yang notulensi yang nulisnya sangat lengkap, ada juga yang nulisnya ya tidak detail gitu sehingga malah uh, terputus itu jaringannya. Ya, atau uh, sekadarnya gitu ya. Nah, misalkan kalau kita mau ini uh, mahasiswa mau melakukan penelitian dengan dokumen risalah rapat. Risalah rapat apa ya? Ya risalah rapat DPR saja. Diakses, tinggal dibuka nih ada banyak sidang-sidang DPR gitu yang mengenai masalah-masalah apa, RU apa gitu. Dibuka, di-download, uh, nanti akan terlihat tuh de mulai dari Pembukaan oleh ketua sidang, ketua sidang ngomong apa saja, lalu dari fraksi apa ngomong apa, dari fraksi apa ngomong apa sampai selesai. Nah itu tinggal dibuat dipetakan secara uh, jaringan sosial dan akan menarik itu. Kenapa kok uh, misalkan ada undang-undang ini bisa bisa gol undang-undang ini tidak tidak gol gitu? Karena siapa sih aktor yang berpengaruh gitu ya tadi kan menurut dokter Andri bisa melihat siapa aktor-aktor yang berpengaruh juga seperti itu berikutnya ada lagi dokumen penyelidikan nah, dokumen penyelidikan ini biasanya memang harusnya dokumen ini tertutup gitu ya, cuman karena kasusnya misalkan kasusnya sudah lama dan uh, ya sudah 25 tahun misalkan seperti itu, biasanya dokumen-dokumen ini bisa diakses di publik cuman memang agak susah kalau dokumen penyelidikan ini untuk dicari di Google gitu ya kelebihannya adalah datanya terverifikasi, kelemahannya adalah Data baru uh, baru bisa dibuka itu ketika periode waktu uh, tertentu. Jadi, memang ini penelitian dengan dokumen penyelidikan ini menjadi terbatas karena hanya bisa mencakup topik yang terjadi di masa lampau. Mungkin kalau berhubungan dengan uh, kepolisian agak ribet, tapi ketika kita misalkan melihat laporan investigasi peristiwa Meranti berdarah oleh kontras gitu ya, oleh organisasi NGO seperti itu itu lebih mudah untuk di download dan di, di apa ya dilihat gitu bagaimana aktor aktor dalam peristiwa tersebut perannya seperti apa saja ya atau dari dari luar itu dari kasus kasus di luar negeri juga bisa dicari gitu ya yang sudah dibuka gitu dokumen penyelidikannya berikutnya ada eh, prospektus dan laporan perusahaan gitu, ya Nah ini biasanya dalam laporan perusahaan atau prospektus itu isinya tentang profil perusahaan, pemegang pesaham, afiliasinya dengan perusahaan lain, kerjasama dengan sebagainya. Nah kelebihannya informasinya valid pasti gitu ya, cuman memang informasinya terbatas di laporan perusahaan itu hanya isinya paling eh, menggambarkan aktor dan jaringan kepemilikan mungkin anak-anak perusahaan yang hanya bisa digambarkan tidak atau kepemilikan saham tidak bisa menggambarkan lebih dalam lagi gitu ya. Untuk uh, propektus atau laporan perusahaan ini. Dan yang ter, uh, contohnya di sini, misalkan uh, punya asiata gitu ya, bisa kita lihat gitu. Dan terakhir di sini ada berita media gitu ya. Nah, tadi kan uh, berita media juga dibahas gitu ya. Bagaimana berita media itu, uh, pasti dalam sebuah berita ada orang yang berbicara kepada siapa, orang yang diwawancarinya siapa, nah seperti itu. Baik berita di media cetak maupun di elektronik. Jadi di dalam berita terdapat aktor, relasi antar aktor itu pasti. Cuman kita tidak bisa dari satu berita saja. Pas saya mau melakukan penelitian SNR dari satu berita, berita kapan hari ini nggak bisa. Jadi kita harus ngumpulin beberapa berita media, gitu ya. Karena kalau cuman satu pasti informasinya sepotong, makanya di situ disulit kelemahannya gitu. Kalau cuma dari satu berita doang atau tiga berita pasti informasinya sepotong sepotong. Jadi mungkin bisa selama satu minggu atau selama satu bulan gitu di sebuah eh, salah satu eh, media massa dipilih aja media massanya satu gitu lalu dikumpulkan berita misalkan tentang COVID gitu ya dilihat selama satu minggu selama satu bulan aktor-aktor siapa saja yang ada di eh, media massa tersebut lalu digambarkan jaringannya, relasi antar aktornya bahkan mungkin tadi bisa kita gunakan juga uh, DNA ya hubungan antar katanya gitu atau sentimen analisisnya bisa kita gunakan. Kelebihannya pasti aktual ya, dimana karena ketika sudah terbit pasti uh, jurnalis itu punya uh, verifikasi namanya cover boot site gitu. Jadi tidak tidak hanya satu sisi uh, saja yang diwawancari, pasti ada dua-dua apa dua site yang diwawancarai. Kira-kira seperti itu. Misalkan seperti ini. Uh, kita ngambil dari Metro TV, misalkan seperti itu, uh, biar tidak terlalu banyak. Jangan-jangan satu Metro TV kompas, malah jadinya bingung. Gitu, kita fokuskan pada satu media massa baru, kita lebih dalam untuk mengumpulkan berita, misalkan berita vaksin di Metro TV selama uh, satu minggu. Begitu, lalu kita bedah apapun yang uh, jaringan uh, secara relasi antar aktornya maupun relasi antar katanya kira-kira seperti itu Pak Iqbal, ada beberapa jenis dokumen yang yang biasa yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian SNA gitu ya baik artinya memang sebetulnya SNA juga bisa digunakan untuk istilahnya menyederhanakan sebuah apa ya dokumen ya Pak ya untuk kita modelkan kita modelkan coba interaksinya kita bisa lihat aktor-aktor utamanya gitu ya kemudian tadi artinya mungkin kalau misalnya memang kita hanya butuh gambaran gambaran menyeluruh dari se sebuah laporan katakanlah ataupun biografi yang hanya bentuk satu visual itu bisa diwujudkan dengan uh, jaringan sosial network analisis ini seperti itu ya pak. Dan, tapi pertanyaannya adalah seperti ini pak. Artinya kalau misalnya media sosial di sebelumnya tadi kan kita mungkin bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi hmm. crawling data ya Pak ya. Nah, kalau untuk yang dokumen ini kira-kira untuk level teknisnya bagaimana data itu dikoding seperti apa Pak? Ya, untuk level teknisnya sebenarnya untuk dokumen ini memang uh, lebih baik manual gitu karena hmm. ini berhubungan dengan kata-kata seperti itu biasanya uh, beberapa yang dilakukan manual kita membaca bukunya uh, lalu sambil membaca sambil menggambarkan relasi uh, pertama kita keluarkan dulu aktor-aktor yang ada dalam dokumen tersebut. Siapa saja, sebenarnya nanti ada alur codingnya seperti apa? Aktornya dikeluarkan dulu, lalu uh, dilihat uh, relasi aktor tersebut dengan siapa saja, gitu ya. Jadi, ada proses coding yang secara manual, baru nanti ketika sudah dibuat namanya, matriksnya baru kita menggunakan bantuan uh, software visualisasi, seperti GP ataupun uh, UCNet, dan lain-lain, seperti itu. Oke baik, terima kasih menarik sekali Pak nah, Pak Tony ya materinya terkait dengan SNA untuk uh, tipe filenya ini yang dokumen seperti itu. Nah mungkin selanjutnya saya akan bergeser ke narasumber kita hari ini yang kedua, Ibu Dr. Triwahir Noningsih. Uh, ini terkait dengan SNA ini kalau dari pendekatan sastra Bu, kira-kira uh, bagaimana mungkin bidang sastra ini bisa berperan lebih jauh lagi dalam kaitannya menganalisis menggunakan metode ini Bu? Ya. baik uh, terima kasih uh, mas Iqbal dan uh, saya sampaikan salam hormat dulu kepada bapak Andri Alamsyah yang bersedia menjadi narasumber dan tadi uh, ilmunya sangat luar biasa ya dibagikan ke kami nah jadi uh, untuk bidang sastra bagaimana gitu ya uh, kebetulan uh, dalam kaitannya dengan SNA itu kita tidak hanya bicara SNA ya tapi tadi lebih deep lagi uh, lebih ke DNA ya atau diskus dan analisis karena dalam linguistik atau ilmu bahasa itu memang e, ada sedikit perbedaan, jadi lebih melihat pada bagian sisi dalamnya e, sebuah teks ya. Makanya tadi e, waktu kita menyimak sama-sama apa yang dijelaskan oleh Pak Andri itu kan e, banyak mengupas juga mengenai e, susunan e, frasa, kemudian tadi juga ada kata imbuhan, mungkin awalan dibedakan, kemudian juga uh, relasi maknanya dan kita memang punya beberapa ilmu di dalam bidang linguistik itu ada yang namanya uh, frasa kemudian juga uh, maaf ya baik jadi uh, untuk apa di Bidang sastra sendiri uh, juga banyak hal yang bisa dianalisis menggunakan SNA ya. Kembali kepada konsep SNA itu adalah uh, social network analysis, jadi kita mencoba mencari aktornya atau tokohnya atau notnya kemudian juga relasinya dan uh, di situ disebut dengan edge atau link, kemudian juga atributnya ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara terkait tentang karya sastra itu juga bisa ya menggunakan pendekatan SNA ini. Yang kita tahu bahwa pendekatan SNA tersebut adalah menggunakan uh, beberapa uh, informasi yang ber, berbahan bakunya itu teks ya, teks itu bisa kita temukan di mana-mana. Dan tadi kalau Pak Andri sudah konsentrasi ke media sosial, nah untuk uh, Bapak Ahmad Fatoni juga sudah konsentrasi ke hal yang uh, kaitannya dengan dokumen, maka saya juga akan menjelaskan tentang uh, SNA dari sisi dokumen. Nah dari sisi dokumen tersebut kan sebetulnya kita bisa uh, Melihat yaitu karya sastra atau banyak hal ya, bisa karya sastra daerah, bisa juga karya sastra asing, bisa karya sastra pesisiran, di mana di dalam karya sastra itu sebetulnya membahas cerita, ya, suatu cerita sebagai potret peristiwa di masyarakat, ya, bagaimana sebetulnya kehidupan pada saat itu. Nah, karya sastra itu tentu melibatkan banyak sekali ahli-ahli yang berkecimpung di situ, ya, contohnya misalnya. ...si A e, mempunyai ide untuk menuliskan suatu e, imajinasinya ke dalam bentuk karya sastra. Nah di situ e, penulis itu mencoba untuk e, ini, apa namanya... E, ...tentu memilih tokoh-tokoh sesuai dengan e, apa yang, yang menjadi dasar cerita tersebut. Kemudian bagaimana interaksi antar tokoh tersebut. Nah dalam karya sastra kita mengetahui ada banyak istilah ya. Sebagai contoh ada namanya penokohan atau tokoh utama dan ini sebagai aktor. Kemudian nanti ada yang namanya setting, ada plots, ada juga e, karakteristik, karakteristik dan sebagainya. Jadi e, pada saat karya sastra itu ber ya, bahwa pada saat karya sastra itu ber ini apa namanya e, dibedah menggunakan SNA, maka kita akan bisa menemukan bagaimana relasi antar aktor tersebut, gitu ya. Nah masalahnya begini karena sastra itu kan memuat nama, nama tokoh atau dalam SNA itu kita sebut sebagai not ya, dan relasi antara nama tokoh itu juga bisa kita identifikasi itu berdasarkan problematisasinya kemudian ada penarikan, pelibatan, mobilisasi dan representasi jaringan dalam kisah tersebut Nah ada sebagian kelebihan yang bisa kita jelaskan yaitu penokohan dan alur ceritanya ini terverifikasi ya lewat dialog antar tokoh dan relasinya dengan lingkungan sosialnya. Nah, kelemahannya juga ada. Jadi, adanya problematisasi di dalam karya sastra misalkan ada yang namanya konflik ya. Itu di karya sastra kita sangat tahu bahwa ada satu bagian item yang sangat ditunggu-tunggu oleh pembaca gitu adalah konflik gitu ya. Kemudian penarikan, pelibatan dan mobilisasi itu hanya melihat jaringan dari tokoh utama. Biasanya menggunakan analisis main karakter atau tokoh utama ini dan kelemahan itu bisa diatasi jika peneliti SNA dalam bidang karya sastra itu mengumpulkan semua dialog ya dan interaksi yang terjalin dari semua tokoh. Jadi tidak hanya menganalisis dari sisi dialognya tokoh utama, tetapi juga apa bisa menganalisis semua tokoh sehingga jaringan itu yang utuh bisa digambarkan. Jadi itu dari sisi analisis karya sastra untuk SNA ya menggunakan SNA dan pada dasarnya ketika analisis karya sastra ini di apa namanya menggunakan modifikasi atau menggunakan metode SNA, maka kita akan menemukan satu data dengan atau satu hasil penelitian dengan visualisasi yang sangat menarik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh uh, Pak Andri mengenai bagaimana visualisasi uh, dari SNA tersebut. Nah, kemudian kita bisa juga melihat dari sisi budaya, mohon maaf nih. Ya, jadi kalau dari sisi budaya bagaimana? Ya, jadi kalau di Fakultas Sastra dan Budaya, saya menyapa dulu mahasiswa sastra dan budaya, itu ada tiga item atau tiga kategori yang bisa dipelajari, bisa dari sisi tadi karya sastra, kemudian dari sisi budaya, dan juga satu lagi adalah bahasa atau kita kenal dengan linguistik. Nah, budaya itu kan e, menjelaskan atau berisi tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya, sebuah masyarakat, interaksi masyarakat, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berelasi dan ini juga kemudian kalau dikaitkan dengan SNA tepat ya untuk kita lakukan analisis ya. Di situ kita bisa mengulik budaya itu dari data novel. Kalau dokumen kan gitu ya, prosa, bisa novel, bisa juga film dengan tema budaya atau kebudayaan yang memotret aktivitas e, masyarakat pada zamannya. Sebagai contoh misalnya kita ingin mengetahui bagaimana relasi uh, masyarakat ya yang terjadi pada zamannya Shakespeare misalnya. Nah, itu bisa tidak bisa. Jadi kita bisa uh, mengumpulkan dokumen dari novel yang ada, dari beberapa ya teks-teks yang uh, juga bisa kita temukan bersebaran banyak di perpustakaan, kemudian kita uh, berikan beberapa uh, perlakuan sehingga kemudian data tersebut bisa kita analisis dan memunculkan uh, aktor yang memang banyak dibincangkan saat itu bagaimana mereka saling berinteraksi saat itu dan tentu kalau dikaitkan dengan adanya analisis diskursus atau konten isi ya kita bisa memahami bagaimana pesan atau implikasi dari interaksi mereka gitu ya. Nah, nama-nama aktor dan relasi di antara aktor itu ya sebagai bukti bagaimana aktivitas masyarakat di suatu komunitas. Jadi kalau di linguistik memang kita Butuh yang namanya evidence atau bukti, ya. Jadi itu yang menjadi satu uh, unggulan dalam bidang uh, analisis kebahasaan. Kemudian kalau dilihat dari SNA, bagaimana kelebihannya? Nah, kita bisa melihat bahwa interaksi antar tokoh melalui aktivitas budaya dan artefak itu yang telah terverifikasi lewat dialog antar tokoh dan relasinya dengan komunitasnya. Tapi juga ada kelemahannya, misalnya interaksi antar tokoh itu hanya melihat jaringan dari sudut pandang penulis. Nah, kelemahan ini bisa diatasi jika peneliti itu bisa mengumpulkan trilogi karya sastra, misalkan kumpulan karya sastra yang memang membahas hal yang sama, topik yang sama atau dari sisi satu penulis yang sama. Contohnya misalkan The Dancer dari Bapak Ahmad Tohari, nah itu bisa kita juga analisis menggunakan SNA ya. Dan sehingga dari situ kita bisa kemudian melihat hasilnya cara visualisasinya jaringan secara utuh itu bisa kita gambarkan. Dan yang lainnya adalah kita bisa uh, uh, di area linguistik itu ada yang namanya corpus, ya. Corpus itu sama dengan identik uh, big data, jadi data yang luar biasa besar yang bisa kita kumpulkan dalam. Dari berbagai elemen, bisa online, bisa juga melalui offline, ya, atau dokumen yang teks kita bisa scan dan kita jadikan sebagai database seperti itu. Nah, biasanya kita bisa menemukannya itu dari buletin, ya, kemudian juga artikel majalah, ya, surat kabar yang memuat informasi aktual tentang peristiwa di masyarakat. Nah di situ akan muncul nama-nama aktor dan relasi di antara aktor itu merupakan data deskriptif yang dapat digunakan untuk melacak suatu peristiwa. Sebagai contoh misalnya oh, dari pergerakan korpus ya beberapa temen eh, saya sudah melakukan penelitian ya contohnya oh, bagaimana melihat representasi perempuan pada zamannya. Jadi ada satu penelitian sifatnya diakronik ya. Jadi tidak hanya penelitian dari satu fase, tapi dari tahun ke tahun misalnya ada mapping atau mengklasifikasikan perkembangan isu perempuan itu dari zaman uh, tahun sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, pada masa orde baru, pada masa ya, setelah itu dan pada masa kekinian. Nah, bagaimana uh, SNA tadi kemudian bisa memanfaatkan bidang ilmu lainnya yaitu DNA atau discourse network analysis nah jadi kelebihan data e, kebiasaan itu e, sebetulnya kan sudah terverifikasi ya lewat ekor dan relasinya dalam jaringan peristiwa tersebut nah kemudian kalau kelemahannya e, dokumen artikel majalah dalam analisis diakronik itu sulit ditemukan ya harus diketahui bahwa kita membutuhkan tentu dana yang luar biasa besar ya untuk bisa melacak e, e, artikel dari tahun ke tahun yang sifatnya diakronik tadi sehingga ya Tentunya dengan adanya SNA, ada merupakan alat bantu yang luar biasa, gitu ya. Sehingga dari uh, analisis diakronik ini kita bisa memantau perkembangan uh, sebuah peristiwa dari zamannya masing-masing, tapi secara uh, apa ya ada relasinya, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa uh, melihat uh, bagaimana di sebuah media itu yang saat ini banyak uh, kita lihat adalah bertebarannya hoax ya atau hoaks ya. Nah, hoax ini uh, tentu dibuat oleh orang yang katakanlah tidak bertanggung jawab ya tentang hal-hal uh, atau berita yang coba diinformasikan ke pihak lain. Sehingga kalau uh, kita mengatakan uh, analisis hoax itu kita melibatkan juga ilmu lain. Ada wacana politik, ada wacana sosial budaya, wacana ekonomi ya. Dan semua basisnya itu adalah data kebahasaan atau data linguistik. Nah, memang linguistik itu menjadi ilmu uh, pusat keilmuan yang berbasis teks dan saya kira juga menantang ya, apalagi dengan ilmu SNA, metode tersebut bisa kita gunakan, kita fungsikan, dan kemudian ada bandingan juga ilmu-ilmu lain, contohnya korpus linguistik itu tersendiri, kemudian nanti ada komputasional linguistik, tadi disinggung oleh Bapak Andri, yaitu tentang natural linguistic programming atau NLP, dan ada satu lagi yang melibatkan persepsi dan behavior adalah neuro linguistic programming. Jadi, Uh, sekarang ke bidang kebahasaan juga sudah merambah uh, ke bidang IT ya. Jadi tidak hanya menggunakan penelitian dengan cara kualitatif Tapi sudah memanfaatkan IT dan tools itu bisa dikembangkan dari uh, apa ya, banyak pihak Atau kita melakukan penelitian dengan jenis interdisipliner Dan ini sudah trennya saat ini memang seperti itu Jadi tidak hanya kita berkutat di kualitatif saja Tapi sudah ada beberapa software atau tools yang bisa kita gunakan Untuk menyelesaikan banyak permasalahan di bidang kebahasaan yang kita tahu saat ini media sosial itu banyak e, membahas ya dari wacana politik saja itu bisa kita e, buat sebuah penelitian yang sangat menarik ya. Belum lagi misalkan masalah e, apa yang kemarin tadi dijelaskan jadwal PPKM atau mungkin pembelajaran di masa pandemi COVID. Bagaimana e, apa ya language competence? Jadi bagaimana kemampuan kebahasaan anak di masa pandemi kita bisa e, bisa juga mengumpulkan data dari ibu-ibu gitu yang mengasuh. Anak selama di rumah dan mereka membincangkan ini ternyata language kompetensi kok menjadi turun gitu ya. Nah itu bisa kita juga memotret bagaimana penguasaan dan perkembangan bahasa pada anak tersebut. Demikian uh, Mas Iqbal mungkin sedikit yang bisa saya ya. bagikan tentang hal itu. Ya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dr. Triwahirat Nonisi atau Bu Aning ya. Kita senang memanggilnya Bu Sama -sama. Aning. Ya jadi uh, memang uh, artinya... Level selanjutnya dari SNA itu mungkin yang tadi discourse network analysis iya. yang terkait dengan linguistiknya mm -hmm. seperti itu ya Bu ya. Baik, baik terima kasih uh, waktunya untuk kita sambung ke segmen keempat. Tapi sebelum itu uh, mungkin nanti kita akan lanjutkan materi terkait dengan kreatif konten barangkali iya. Pak Wan -Pak jadi agar uh, jadi konten-konten yang ada di dalam jaringan ini semakin uh, bervariatif dan juga arahnya positif seperti itu nanti seperti apa tapi itu akan nanti akan sama-sama kita sampaikan di segmen keempat. Uh, sebelum itu jangan kemana-mana pemirsa UGTV dan juga mahasiswa sekalian uh, kita akan segera kembali ke segmen keempat. Namun sebelum itu kita ikuti jeda program terlebih dahulu. baik kembali lagi masih di program literasi tim teaching uh, social network analysis dan konten kreatif uh, ya. Jadi nah, segmen keempat kali ini kita akan membahas mengenai konten uh, kreator gitu. Di kan SNA ini juga berhubungan dengan konten yang disebar luaskan. Nah, kita tidak bisa membuat sembarang konten. Bagaimana membuat konten yang bagus yang nantinya ya bisa aja sentimennya positif semua gitu lebih banyak kepada negatifnya gitu ya nah kali ini kita akan membahas bersama Pak Iqbal Aziz MM Pak Iqbal bagaimana uh, caranya kalau sebagai konten kreator itu membuat konten yang bagus atau bagaimana sih caranya membuat menjadi konten kreator yang baik gitu ya baik terima kasih Pak Fatoni ya jadi memang sebelum kita beranjak menjadi konten kreator yang baik tentu kita harus pahami terlebih dahulu kira-kira uh, manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan pada saat kita itu ya istilahnya berbagi uh, ataupun mungkin uh, membagikan sesuatu ke media virtual kita atau media maya kita gitu ya artinya memang kita harus pahami terlebih dahulu jadi uh, alasan kita atau alasan kebanyakan orang uh, dalam berbagi di media sosial terkait dengan konten ini itu apa saja gitu. Jadi, yang pertama memang e, mengapa kita berbagi atau share konten online? Yang pertama, kita bisa memberikan konten yang berharga dan menghibur ke orang lain. Nah, artinya yang pertama memang kita harus e, pahami dulu ya bahwa memang konten e, kita itu nanti akan dilihat tidak hanya oleh diri kita sendiri saja tetapi juga oleh relasi-relasi yang secara langsung berhubungan dengan kita atau bahkan juga ke orang lain yang barangkali tadinya juga memang sama sekali tidak ada hubungan atau koneksi tetapi e, karena kita ya e, ber apa namanya bersosial media artinya nanti kita juga dimungkinkan untuk berhubungan dengan orang-orang baru sehingga nanti di sini tentu kita harus pilih-pilih juga ya artinya e, tidak semua konten juga kita bisa share Uh, tentu, kita harus pilih-pilih dulu konten-konten mana yang berharga, dan juga mungkin uh, bisa menghibur bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, sebetulnya kita berbagi ini juga karena uh, kita bisa menjelaskan diri kita atau ya diri mereka ke orang lain gitu ya artinya mungkin ini bentuk aktualisasi diri bahwa memang kadang-kadang uh, sebagai seorang manusia uh, menurut teori kebutuhannya Abraham Maslow juga disebutkan bahwa salah satunya di situ yang tertinggi itu adalah aktualisasi diri ya kebutuhan dasar yang sampai pada level aktualisasi diri uh, di dimana media sosial ini menyediakan uh, menyediakan platform menyediakan channel menyediakan layanan agar dimungkinkan semua orang untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dia dia itu pengen dikenal jadi siapa dia itu pengen dikenal sebagai orang yang bagaimana nah itu tentu uh, bisa dilakukan melalui media sosial dengan konten online ini kemudian juga bisa menambah dan memelihara hubungan nah ini juga mungkin uh, sangat erat kaitannya dengan pandemi yang saat ini terjadi uh, pertemuan secara tatap muka langsung ini kita batasi sehingga mungkin pergeseran ini terjadi ya pergeseran komunikasi pergeseran interaksi bagaimana kita berbagi informasi dan juga berbagi kabar ini akhirnya melalui media sosial, melalui konten-konten yang kita posting, kita buat. Nah, ini artinya nanti bisa menambah dan memelihara hubungan sesama manusia dalam jaringan kita atau dalam pertemanan kita. Nah, kemudian juga sel self fulfillment artinya adalah untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri juga ya. Artinya memang Kadang-kadang kita ingin mendapatkan masukan dari orang lain. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan juga mungkin cerita-cerita orang lain yang uh, mungkin bisa berempati dengan kita, gitu ya. Uh, artinya, sesuai kebutuhan kita, kita butuh informasi apa. Kadang-kadang kita juga butuh uh, dan bisa mencari hal tersebut di uh, media online. Dan yang terakhir adalah menyampaikan hal-hal yang mereka yakini. Ini terkait dengan. Uh, mungkin sharing-sharing pendapat ya sharing-sharing pendapat di media sosial itu kan akhirnya nanti bisa menimbulkan diskusi publik uh, kita bisa menerima masukan dari manapun uh, kita bisa menerima kritikan juga uh, tetapi memang itu juga tidak bisa kita batasi bahwa orang yang bisa memberikan komentar ke kita hanya orang yang kita sukai saja itu tidak bisa. Nah sehingga kita juga perlu sadar sebelum kita membuka diskusi publik atau sebelum kita membuka istilahnya uh, ruang diskusi hal-hal tertentu yang kita diskusikan ke publik, uh, tentu kita harus sadar dulu bahwa kemungkinan kita untuk memberi, uh, mendapatkan kritikan ataupun mendapatkan masukan baik yang masukan sentimen positif maupun negatif itu sangat terbuka bagi kita sehingga memang Ya, kita harus siap, gitu ya, agar nanti pada saat uh, diskusi publik tersebut sudah jalan, kita tidak kecewa, atau kita bahkan mungkin malam uh, cenderung hasilnya cenderung negatif. Yang kita terima, nah itu jangan sampai. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa akhirnya kita menggunakan media sosial, gitu ya? Nah, tentu di sini ada delapan hal yang bisa. Menjadi faktornya, artinya kenapa kita mengutamakan atau menggunakan media sosial kita dalam berbagi konten. Yang pertama adalah interaksi sosial, seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama, bahwa dengan menggunakan media sosial ini nanti kita bisa bertemu dengan siapapun, baik itu orang yang memang secara langsung sering berinteraksi dengan kita ataupun orang yang sama sekali tadinya belum pernah berhubungan dengan kita. Nah, sehingga uh, dengan media sosial ini jaringan kita bisa lebih luas, tidak ada lagi batasan uh, waktu, jarak seperti itu seperti konsep Marshall McLuhan desa global atau global village di mana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa bertukar informasi dengan siapapun uh, di manapun seperti itu ya. Artinya di bagian yang kedua juga di sini information seeking, kita bisa menerima kita bisa mencari informasi entah itu yang lingkupnya mikro di sekitar kita maupun levelnya sudah internasional ya artinya bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Kemudian juga saat ini memang kebiasaan kita ataupun uh, ya hal-hal uh, yang sering kita lakukan saat uh, di waktu luang kita memang seringkali secara secara refleks seperti itu kita sering mengisi waktu luang kita itu dengan uh, menggunakan media sosial ini gitu karena memang di media sosial itu sangat banyak sekali yang ditawarkan entah itu informasi yang sesuai dengan selera kita bahkan juga kita bisa menerima informasi-informasi yang uh, tadinya mungkin tidak kita duga gitu ya nah walaupun memang tadi kecenderungannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andri Memang kalau kita, dalam kita bermedia sosial itu kan kecenderungannya kita menjadi echo chamber, artinya terjadi polarisasi. Apa yang kita suka itulah yang sering muncul di lingkungan kita gitu. Walaupun memang nanti uh, perkembangan selanjutnya algoritmanya akan semakin berkembang, tidak lagi pada penyedia media sosialnya algoritmanya, uh, tetapi nanti pusatnya ada di pengguna itu. Nah kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Nah kemudian juga sebagai hiburan. Seringkali memang media sosial ini digunakan untuk uh, kita uh, sejenak untuk beralih dari uh, mungkin pekerjaan kita, dari kesibukan kita untuk mencari hiburan di mana kita juga uh, ingin merelaksasi Uh, otak kita gitu ya agar kita tidak uh, capek dari kondisi fisik maupun mental kita sehingga konten-konten uh, media sosial yang menarik itu juga nanti akan bisa menjadi hiburan kemudian juga relaksasi ini kurang lebih sama kemudian ekspresi pendapat ini juga tadi sedikit sudah saya bahas di mana kita bisa saling bertukar informasi bertukar pendapat dan juga saling berdiskusi di ruang publik kemudian berbagai informasi dan yang terakhir adalah pengawasan ataupun pengetahuan tentang orang lain jadi di situ sebenarnya kita juga bisa melihat perkembangan Hmm, apa yang terjadi dengan isu-isu uh, tertentu dengan berita-berita tertentu entah itu berkenaan dengan tokoh publik maupun ya mungkin barangkali orang-orang yang dekat dengan kita pun kita bisa tahu apa yang terjadi uh, dengan postingan-postingan yang mereka sering posting ataupun mereka sering update di media sosial masing-masing. Dengan tidak langsung kan kita otomatis bisa mengetahui kabarnya, apa yang sedang dia lakukan, dia ada di mana. Itu uh, bisa kita lakukan dengan media sosial ini. Nah, kemudian Selanjutnya, tentu kita ke proses produksi konten kreatifnya. Nah, tidak lepas dari elemen komunikasi dasar, di mana pada saat kita ingin membuat sebuah konten kreatif, tentu kita harus uh, sederhanakan terlebih dahulu uh, empat faktor ini dalam produksi kita. Yang pertama adalah siapa? Siapa ini? Ada dua hal, ya. Siapa itu? Yang pertama juga, kita harus kenali dulu diri kita, siapa kita. Kita itu maksudnya uh, Anda tertariknya dengan hal apa, anda passionnya di mana, uh, agar di awal memang yang paling uh, apa namanya paling efektif, paling efisien dalam kita memproduksi konten adalah membuat sesuatu yang sesuai dengan uh, apa yang uh, menjadi passion kita atau kita tertariknya di bidang apa. Itu akan memudahkan sekali gitu ya, karena memang yang pertama ya kita bicara sesuai dengan yang kita suka, kemudian juga pasti informasi-informasi yang sudah kita punya itu kan sudah cukup banyak ya untuk kita share juga ke orang lain. Jadi yang pertama memang kita harus kenali diri kita dulu. Kita itu siapa? Kita nanti pengen seperti apa? Itu harus kita kita tahu dulu. Nah, kemudian setelah siapa kita, kita juga harus uh, ketahui juga siapa yang kita tuju. Jadi selain subjeknya kita, objek, uh, maksudnya orang yang kita tuju ataupun mungkin kalau di, di konten Konten kreatif kita sebutnya sebagai audiens. Audiens yang ingin kita tuju itu siapa? Memang di media sosial itu nanti sifatnya adalah heterogen. Heterogen itu artinya siapapun bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut, ke dalam jaringan tersebut. Tetapi untuk uh, membuat konten kita ini menjadi masuk atau menjadi uh, memiliki pengaruh yang besar, tentu kita harus punya strategi segmentasi yang jelas kepada siapa kita ingin tujukan uh, konten kita, misalnya untuk uh, yang suka kuliner. Memang hobinya kuliner, ya. Otomatis, uh, kulinernya nanti juga ada kelasnya, kan? Kuliner juga pasti ada segmentasinya, ada untuk anak muda, kemudian untuk usia yang mungkin lebih dewasa, dari faktor ekonomi juga mungkin masing-masing, gitu ya. Nah, itu mungkin untuk pertama kali, mungkin harus dijelaskan terlebih dahulu, harus dikelompokkan terlebih dahulu. Oke, okay, kita mau ke sini, kita membuatnya untuk siapa, gitu ya? Jadi, itu nanti akan lebih mudah. Kemudian, apa? Apa yang ingin kita sampaikan? Tentu apa ini uh, seperti mungkin materi minggu lalu juga yang sudah dibahas uh, dengan pemateri bahwa memang uh, dalam membuat materi untuk disampaikan ini harus detail ya. Artinya storytellingnya harus kuat karena memang uh, dari storytelling lah dari storytelling itulah nanti uh, para audiens kita, para viewers kita itu nanti akan bisa mengikuti seluruh konten kita dengan lengkap. Gitu ya Kalau misalnya kita tidak susun apa yang ingin kita sampaikan secara terurut gitu ya secara secara terstruktur itu biasanya dalam tanda kutip konten kita itu akan membosankan sehingga memang proses penyusunan materi itu juga harus harus dilakukan secara rapi nah kemudian mengapa Mengapa ini juga nanti harus dijawab ya. Artinya mengapa orang lain itu harus nonton kita gitu. Mengapa orang lain itu harus nonton konten kita itu juga harus kita berikan alasan yang yang cukup reasonable artinya alasan yang bisa dipahami dan juga memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh uh, para audiens kita gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu maksudnya adalah uh, bagaimana konten kita ini nanti uh, akan bisa di Uh, siarkan atau bisa di broadcast dari berbagai platform yang saat ini banyak digunakan oleh uh, kebanyakan orang ya artinya mungkin apakah nanti konten kita itu bagaimana bisa di share di mungkin platform Instagram kemudian kalau di Instagram itu kan juga macam-macam ya ada yang di feed itu yang maksimal satu menit ada juga yang di reels gitu ya kemudian uh, atau mungkin kita juga perlu siapkan dan konten uh, YouTube-nya gitu jadi biasanya kalau konten kreator itu nah dalam satu produksi itu nanti dia akan buat beberapa beberapa apa namanya beberapa uh, jenis untuk peruntukannya ya jadi berapa versi lah ya artinya oh ini satu tampilan full kita akan upload di YouTube kemudian nanti kita akan buat semacam trailernya gitu ya atau semacam teasernya yang mungkin durasinya satu menit kita nanti bisa taruh di Instagram kemudian nanti kita kasih di captionnya itu kita kasih link link uh, akun YouTube kita di Twitter juga sama di di media-media lain juga sama jadi memang uh, bagaimana Uh, strategi kita dalam uh, membuat uh, apa namanya membroadcast konten kita ini juga nanti akan menjadi penting. Kemudian selanjutnya, nah ini ini yang umum memang uh, saya merangkum dari materi di minggu-minggu sebelumnya. Jadi proses produksi di multimedia ini memang tidak lepas dari tiga hal ini. Ada namanya pre-production, production, dan post-production. Jadi tiga-tiganya penting, tiga-tiganya uh, memegang peran yang sangat krusial dalam proses produk. Uh, produksi multimedia ini sehingga memang harus bisa dipahami bagian-bagian uh, penting dari setiap proses ini. Nah satu persatu mungkin uh, materi ini juga apa namanya merupakan konklusi ya atau merupakan sebuah kesimpulan dari dari proses produksi multimedia secara lengkap, di mana uh, proses pre production ini juga sangat penting dalam proses produksi. Di sini ada beberapa tahapan yang pertama dimulai dari konsep definition. Artinya kita harus definisikan konsep kita dimulai dari title goals-nya, kemudian tadi saya sampaikan audiensnya siapa, kemudian title genre-nya itu juga seperti apa, kemudian nanti marketing requirement-nya, artinya kebutuhan pemasaran nanti kita itu akan seperti apa, apakah cukup di media sosial saja, atau mungkin nanti juga kita butuh untuk persiapan marketingnya di bidang offline-nya, misalnya, kemudian budget parameters-nya, gitu ya, sampai dengan. Schedulenya atau jadwal requirementnya, atau jadwal yang dibutuhkan untuk penyusunan produk secara umumnya. Memang, ini adalah produk multimedia secara profesional, ya. Artinya, nanti mungkin bisa juga semua bagian ini diikuti, ataupun mungkin juga nanti beberapa hal ada yang dilewatkan tergantung dari produk yang sedang kita coba buat. Nah, kemudian yang kedua di pre-production ini adalah desain. Desain ini termasuk ke dalam prosesnya, itu adalah story atau content services, artinya. Uh, kita coba mendesain cerita besarnya itu apa gitu ya artinya uh, konten secara keseluruhan yang ingin kita buat itu kita harus buat uh, timelinenya seperti itu artinya kemudian uh, cerita besarnya itu apa kalau misalnya dulu kita kenal namanya sinopsis ya kita buat sinopsisnya dulu secara umum baru nanti kita ke treatmentnya nah kemudian di sini information arsitektur Arsitektur informasinya juga perlu untuk kita breakdown secara lebih jelas. Artinya mungkin konten-konten uh, yang sering kita lihat itu kan kalau sekilas kita lihat mungkin yang mengalir begitu saja. Tetapi sebetulnya konten-konten yang bagus itu harus disiapkan information arsitekturnya. Artinya pengenalannya dulu, kita coba kenalkan dulu kita mau cerita tentang apa. Kita kenalkan dulu. Nah kemudian setelah kita kenalkan, coba kita explore lagi informasi tersebut lebih dalam lagi. Kemudian kita kasih key-nya gitu ya, informasi kuncinya itu di tengah. Kemudian nanti hal-hal menarik di, di dalam hal yang sedang kita coba untuk produksi itu apa, nah, sehingga secara arsitektur memang informasinya ini juga harus disusun secara secara lengkap. Kemudian di dalam proses desain ini juga kita harus perhatikan elemen visualnya. Kemudian elemen sound secara tekniknya seperti apa, interaksi yang nanti bisa dilakukan uh, oleh user gitu ya, atau kalau misalnya di sini nanti produknya produk user interaktif, uh, multimedia interaktif, tentu kita juga harus perhatikan navigasinya juga. Jadi nanti mungkin setelah uh, user kita mengklik ini nanti kemana ya seperti semacam flowchartnya seperti itu. Nah kemudian. Baru setelah desain sudah rapih, kita ke production plan-nya. Jadi, bagaimana plan atau rencana produksi ini akan dilakukan? Yang pertama tentu akan kita butuhkan adalah storyboard atau content outlet-nya. Jadi, dari storyboard itu nanti kan kita akan bisa melakukan uh, penjadwalan ya, misalnya uh, mana dulu yang akan diambil, misalnya bentuknya video ya, berarti mana dulu yang akan diambil, uh, lokasi di mana, jam berapa yang cocok gitu ya, memang secara produksi, secara teknis memang... Uh, sebuah cerita itu bisa saja dilakukan sesuai dengan apa yang diceritakan gitu. Harinya ya, dari awal sampai akhir ya berurutan saja. Tetapi untuk beberapa kondisi juga bisa dilakukan pengacakan produksinya. Artinya memang uh, untuk efisiensi proses produksi, kadang-kadang kita juga bisa loncat uh, bagian pertama dulu yang kita shoot, kemudian bagian terakhir kita loncat, baru bagian intinya nanti kita uh, paling belakang untuk diambil. Nah itu boleh saja masalah storyboardnya atau konten outline-nya di sini lengkap. Gitu ya, artinya memang nanti uh, secara produksi ini menjadi lebih mudah. Kemudian budgeting, scheduling, aset manajemen ini juga penting. Jadi uh, apa saja yang dibutuhkan di sini uh, dari mulai timnya, SDM-nya, kemudian peralatan yang dibutuhkan sampai dengan mungkin properti-properti tambahan yang dibutuhkan. Nah, dalam production plan di sini juga butuh yang namanya testing dan juga staffing. Ya, artinya testing itu kita buat semacam uh, pilot project lah. Di situ juga uh, penting untuk dibuat sehingga nanti kita bisa punya gambaran produksi secara awal itu nanti kira-kira seperti apa sih seperti itu. Nah, kemudian baru documentation. Jadi documentation di sini adalah proses dari konsep definition design production plan itu kita kumpulkan ya. Jadi kita coba kumpulkan kita jadikan laporan awal namanya laporan awal ya. Jadi uh, sebuah produksi juga kalau disusun dengan baik pasti dia ada namanya laporan awal sesuai dengan uh, brief project tersebut. Nah, kemudian kita mulai klop, uh, buat tim ya SML tim. Jadi uh, SML team di sini sebetulnya uh, sesuai dengan kebutuhan saja artinya tidak perlu semuanya ada juga gitu ya kita sesuaikan dengan apa yang sedang ingin kita produksi. Misalnya di sini ada desainer, kemudian produser, ada technical designer, ada art director, audio pro, uh, producer, kemudian ada writer and editor, ada juga grafik artist, kameramen, programmers, composer atau sound engineer atau musisinya, kemudian ada konten spesialisnya, ada technical assistant, product, uh, production assistant, rank and researcher, dan juga lawyernya. Nah ini adalah uh, sebetulnya secara sederhana memang uh, tim yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini dalam bentuk profesional. Artinya mungkin minggu lalu kan uh, sudah dibahas ya uh, kebutuhan misalnya dari bidang sastra itu nanti kalau misalnya sudah lulus bisa menjadi apa sih profesinya khususnya untuk yang konten kreatif dan juga SNA ini salah satunya kan di sini menjadi konten spesialis ataupun copywriternya gitu ya. Jadi uh, salah satunya di sini kebutuhannya nanti dibutuhkan. Nah, kemudian setelah tim terbentuk, tentu kita juga butuh membuat namanya Building Prototype-nya. Nah, di sini kita nanti harus mengetes uh, output produknya itu seperti apa, kemudian profit new technology komponennya sampai dengan brainstorming. Dari proses ini uh, baru nanti bisa dibuatkan legal standing-nya gitu ya, atau di sini uh, clear rights-nya gitu artinya Hak cipta kalau misalnya kita ajukan nanti hak cipta itu butuh uh, proses kalau di video mungkin butuh naskah dan juga uh, tim secara keseluruhan nah, dalam multimedia secara keseluruhan memang nanti yang dilaporkan itu biasanya adalah dari building prototipnya terlebih dahulu. Nah baru nanti ke uh, client sign off and funding. Jadi di sini client sign off and funding di sini maksudnya adalah kalau prototipnya sudah setuju biasanya nanti kita akan uh, apa namanya uh, tanda tangan peresmian project itu dimulai. Nah, selanjutnya tentu di sini adalah proses production. Jadi proses production di sini memang uh, tahapannya juga cukup cukup banyak dimulai dari pemrosesan isi, kemudian juga pengintegrasian isi dan softwarenya, kemudian merevisi isi dan software, membangun atau membuat versi alpha sampai dengan evaluasi dan juga merevisi, merevisi software dan isi berdasarkan evaluasi ini misalnya bentuk uh, multimedia ini ber berupa aplikasi ataupun software gitu ya. Jadi memang uh, bentuk multimedia itu kan banyak. Uh, artinya uh, ap apa namanya? Artinya bisa berbentuk multimedia interaktif ataupun uh, multimedia yang sifatnya itu lebih ke offline seperti yang sering kita konsumsi di media sosial secara umum. Nah, secara 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 apa detail di proses produksi atau proses production di sini uh, prosesnya cukup panjang juga gitu ya. Uh, dimulai dari content creation, jadi di sini kita kumpulkan aset-aset yang dibutuhkan dari segi grafiknya, teks, animasinya, kemudian video yang kita butuhkan, visual effect, sound effect, musik itu kita coba kumpulkan terlebih dahulu dari proses pre-production yang tadi sudah disusun dari storyboardnya. Kemudian baru ke content processing. Di sini proofing, editing, assembly, formatting sampai compression. Ini kalau kita sedang membuat uh, software yang sifatnya multimedia interaktif. Kemudian software creation di sini dimulai dari authoring custom software development sampai dengan implementasi. Nah, ini kalau misalnya di proses, proses produksi video, uh, ini kita coba untuk ngambil tag gambarnya lah, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau integration of content as software, ini maksudnya adalah kita coba kumpulkan setelah video tadi sudah kita produksi, kan dalam proses pembuatan video itu juga kita barangkali sering juga me, apa namanya mengambil beberapa tambahan video untuk mendukung Uh, tampilan kita itu dari tempat-tempat lain, nah ini kita bisa integrasikan di proses ini. Kemudian revisi desain. Nah revisi ini juga pasti nanti akan kita sesuaikan dengan konsep awal. Biasanya di sini uh, apa yang sudah kita produksi, apa yang sudah kita shoot, kita akan sesuaikan dengan uh, rencana tadi. Apakah sesuai atau tidak? Apakah dibutuhkan revisi sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak? Itu ada di proses ini. Kemudian freeze design, maksudnya adalah fiksasi ya. Di sini desainnya sudah fix kemudian revisi konten software according to final design sampai dengan build alpha version tadi kemudian setelah sebelum kita betul-betul uh, publish kita harus uh, testing dulu gitu ya biasanya sih kalau di film layar lebar kan ada namanya itu uh, kita uh, kita publikasi untuk pertama kali kan di lingkup uh, tim dan juga mungkin orang-orang yang memang diundang gitu ya. Nah, kalau di dalam proses multimedia juga kita butuh yang namanya first testing. Kita mungkin testing di lingkup kecil kita dulu kalau nanti memang sudah uh, semua sudah sesuai dengan rencana kita baru kita bisa broadcast secara keseluruhan. Uh, bisa membuat beta versinya gitu ya ataupun mungkin langsung kita uh, secara keseluruhan kita upload ke media sosial media sosial kita. Nah, yang terakhir di sini adalah terkait dengan post-production. Memang, post-production di sini uh, dimulai dari beta testingnya. Kalau misalnya ini software, jadi beta testing itu maksudnya adalah uh, kita cek apakah memang yang sudah kita buat ini uh, sudah proof content. Ya, proof content itu maksudnya kalau di dalam konten kreatif, biasanya apakah dia itu nanti berpotensi untuk menimbulkan diskusi publik yang cenderung ramai atau tidak dia itu nanti aman atau tidak kalau misalnya kita broadcast ke dunia maya secara umum seperti itu kemudian juga proof interaction check for unexpected interaction dan juga check for crisis artinya kita butuh juga untuk melihat bagaimana potensi konten kita itu bisa diterima dengan baik atau tidak di masyarakat kemudian kita evaluasi secara keseluruhan kemudian mungkin nanti kalau diperlukan juga merevisi software ataupun kontennya Kemudian baru setelah itu kita bisa rilis secara secara keseluruhan yang kita sebut sebagai rilis golden masternya dan juga mungkin arsip all product material di sini maksudnya kita kumpulkan, kita arsip, kita dokumentasikan seluruh proses produksi dari awal sampai akhir terkait juga dengan proses tadi testing yang tadi itu semuanya harus didokumentasikan dengan baik. Barangkali nanti ke depan dibutuhkan kalau misalnya kita ada proses project-projek yang mirip ataupun mungkin juga terkait dengan apa namanya kegiatan-kegiatan di bidang legal standing dan macam-macam ini ini menjadi hal penting jadi memang untuk menjadi konten kreator pengetahuannya harus cukup luas terkait dengan proses produksi kita sudah di minggu ke-13 tentu sudah banyak sekali materi-materi yang sudah disampaikan terkait dengan proses pembuatan konten kreatif apa saja yang harus diperhatikan tentu ini harus dipelajari secara menyeluruh dan juga secara komprehensif nah kurang lebih seperti itu pak Tony baik uh, terima kasih uh, ada beberapa catatan di sini hmm. yang pertama mengenai pre production, production dan post production di mana kita memang harus nggak uh, bisa bikin begitu aja ya pak emang Betul. harus dari awal gitu tidak semerta-merta jadi gitu dan uh, tadi yang menarik adalah gimana kalau konten kita itu kalau bisa menggambarkan aktualisasi diri dari yang nonton sehingga secara tidak langsung itu adalah marketing gratis dimana kalau Betul. kita dia menganggap oh ini konten kita ini mewakili akhirnya di share sendiri gitu ya yeah. dan menjadi uh, marketing gratis mungkin uh, satu pertanyaan terakhir untuk uh, saya ke Bu Aning kan kita sudah tiga, minggu ke 13 belas ya, ibu uh, menurut ibu harapan bagi mahasiswa setelah mempelajari SNA dan konten kreator ini apa Bu harapannya ya uh, terima kasih jadi untuk semua mahasiswa ya di uh, sosial humaniora ya dari psikologi, ekonomi, sastra budaya, pariwisata uh, kemudian apa eh, yang belum komunikasi. tersebut ya komunikasi gitu ya ini adalah sebuah materi yang uh, sangat penting ya terutama kalau kita bicara tentang metode penelitian dengan data yang tersedia yang tersebar kita nggak usah kemana-mana kata Pak Iqbal jadi uh, Pak Tony juga mengatakan hal yang sama nah sehingga uh, saya berharap uh, mahasiswa bisa memanfaatkan uh, metode ini untuk penelitian gitu, ya. sehingga juga dengan adanya penelitian ini kita menjadi berkembang lagi gitu ya tidak hanya menganalisis secara uh, manual atau konvensional, tapi sudah ada penyekatan IT. Kemudian nah, kalau yang konten uh, kreator tadi terlihat sangat kompleks pak, jadi uh, rumit sekali ya prosesnya. Nah, jadi uh, mungkin mahasiswa uh, step by step bisa memahami dari sekian minggu ini ya minggu ke-13 diharapkan mahasiswa sudah mulai paham pak dan tiba saatnya kita bisa membungkus gitu ya langsung apa ya, konten yang kita misalnya buat itu bisa viral bisa disenangi bahkan mewakili kehendak atau keinginan banyak pihak itu aja Mas Tony makasih baik terima kasih Bu Dr. Triwahyu Retnoning dan Pak Iqbal Al-Ghazim SIKOM MM berserta Pak Andri Dr. Andri Alamsyah SSC MSC tadi di segmen 1 dan segmen 2 uh, kami ingatkan kembali bagi mahasiswa untuk mengakses uh, quiz di Viklas. Ya, jangan lupa setelah selesai acara ini untuk mengakses quiz di Viklas. dan nah, bagi penonton TV uh, tonton juga tayangan-tayangan uh, UGTV Kami ingatkan kembali UGTV ini bisa diakses di channel 32 UHF TV Digital dan channel 54 UHF TV Analog. Serta uh, bisa juga mungkin kalau di perjalanan streaming lewat UGTV.co.id atau tv.gunadarma.ac.id mungkin juga bisa di download uh, di handphone smartphone-nya melalui app store dan play store cari saja UGTV mobile nanti ada tinggal download dan untuk tayangan-tayangan yang sudah berlalu itu masih kita bisa tonton kembali di YouTube UGTV Official baik saya beserta kru dan bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh uh, pemirsa UGTV dan mahasiswa yang sudah menonton acara ini, uh, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, mungkin nanti kita bertemu di program literasi selanjutnya. Terima kasih.